Baik, insyaAllah kita sambung. Banyak maklumat nak kena masuk ni. Waktu yang seronok, sedap untuk tidur. Tapi banyak maklumat nak masuk. Jadi kena sabarlah, esok tidur puas. Hari ni sabar dulu. Baik. Kita akan bincang berkaitan dengan nifas. Kalau belek ada nifas, tempo nifas dan sebagainya. Baik. Sebelum tu kita kena kenal dulu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa yang biasa kita guna, nifas ni sebenarnya nun fa sin. Nun bari bawah, fa bari atas, sin tu matikanlah dia kan. Jadi nifas. Nun bari bawah, fa bari atas. Jadi nifas. Nifas. Itu maksud nifas. Kalau nun tu bari atas, jadi apa? Nafas. Ya. Kerana tu diistilahkan dengan nifas, kerana keluarnya nafas. Oranglah. Tu nifas tu. Baris je. Ubah baris je. Jadi nifas bari bawah, tapi bari atas jadi nafas. Kenapa diistilahkan nama darah tu nama nifas? Kerana telah keluar nafas. Keluar anak. Istilah saintifiknya post apa? Natal bleeding eh. Istilah saintifiknya. Yang mana kadarnya, kita tengok kadarnya. Jadi kadarnya sekurang-kurangnya satu lahzah. Lahzah boleh juga kita kata satu titik, satu saat, satu detik, satu percikan, semua boleh. Maksudnya at least ada. Itu sekurang-kurang. Maknanya berbezalah dengan haid. Haid sekurang-kurang 24 jam. Nifas sekurang-kurang janji ada. Itulah bahasa janji ada. Bahasa dulu dalam kitab kalau ditulis seperludah. Bahasa dulu. Seperludah. Macam mana? Dari segi masa dan dari segi ludah tu. Kalau ludah, tuih. Banyak mana sangat? Banyak tu. Itulah sekurang-kurang. Ataupun dari segi masa, tuih. Satu saat. Bahasa dulu sebut satu, maksud banyak. Kan? Seperludah ada dua maksud boleh dapat. Pertama dari segi banyak yang ludah tu banyak mana? Maksudnya ludah tu bukan kumpul-kumpul-kumpul tu bukan. Maksudnya ambil telur ludah. Berapa banyak yang keluar? Adalah kot setitik macam tu. Banyak tu lah sekurang-kurang. Ataupun dari segi masanya, satu saat je nak ludah tu. Janji ada. Janji ada. Jadi nifas adalah darah yang keluar selepas selesai ke semua anak. Dengan maksud ke semua juzuk anak. Jika keluar anak, kepala, kaki dulu, kepala dulu. Kepala dulu kan? Kepala. Kemudian tangan keluar. Lepas tu kaki ada sebelah lagi kat dalam. Tak keluar habis lagi. Darah yang keluar tu bukan nifas. Keluar je, habis je keluar. Bermula habis keluar anak, nifas. Darah yang keluar. Jadi maksud darah yang mengiringi tu. Adalah darah apa? Darah tanda yang sejam dua jam sebelum tu. Darah apa? Bukan nifas. Tolak. Atau dari istihadhah lah. Darah yang nifas mesti sempurna keluar. Jika ada ketinggalan, katalah terputus apa tertinggal, ibu jari ke, tertinggal kat dalam tu, tak keluar. Oh, anak dah keluar, dah menangis dah, tapi tak ada tangan. Tinggal. Darah yang keluar tu bukan nifas. Kerana nifas adalah yang keluar sempurna keluar seluruh juzuk-juzuk anak. Jadi kalau kata adalah ibu jari kelingking kaki, cih macam ni tak keluar lagi. Terputus. Macam mana boleh terputus? Kita buat masalah je. Okey. Dengan keluar, ada lagi tu. Scan pun ada lagi. Darah yang sedang keluar tu bukan nifas. Habis tu dia apa? Dia apa tu nanti? Yang penting bukan nifas. Yang penting bukan nifas. Dia mungkin insya-Allah, mungkin haid. Macam mana haid boleh ada waktu tu pula? Tu kemudian. Yang penting bukan nifas. Kerana nifas adalah darah yang sempurna keluar keseluruhan juzuk tubuh anak. Okey. Jika anak kembar, sama juga keluar seorang. Nak keluar seorang lagi itu lambat. Berjam-jam. Darah yang keluar,
Bukan nifas. Apa, darah apa, nanti. Bukan nifas. Jadi, maknanya, jika anak tu tiba-tiba hilang, pernah dengar cerita tu? Saya pernah dengar. Dan pernah tengok. Kita jadi imam dekat satu tempat tu, memang tiap-tiap masa nak semain Zohor Asar memang ada. Jadi datang seorang lelaki ni, tak pernah tengok muka dia. Tanya dia, oh dia daripada tempat tu untuk pergi cek isteri dia mengandung. Cek perut tu lah, cek bulan-bulan tu. Yang ada buku warna pink tu. Ha, cek. Okay, oh ya, yeah, pergilah. Bulan depan ada lagi kan, dia ada berkala, ada. Tengoklah isteri dia, oh okay, pergi. Dia datang semayang kat belakang sebelum dia nak pergi. Ada punya, apa ni, temu janji pukul 2:30 macam tu. Jadi semayanglah Zohor dulu. Makin lama perhatilah, isteri datang, oh pergi, dia dengan isteri dia jalan kaki. Dulu jalan laju, makin lama makin jalan slow, perut makin besar, nampaklah makin nampak, kita tengok. Pada 8 bulan tu, dia datang, dia kata, anak tak ada dah. Perut kempis. Tak ada, hilang. Jika jadi macam tu, tak naklah cerita misteri macam tu. Kenapa boleh hilang apa semua, tak tahulah. Itu yang jadi. Saya tak nak masuk dalam bab, ya ke hilang. Yang itu yang kita nampak. Tak tahu. Dia kata iyalah. Mana boleh main tipu benda ni. Dia kata anak tu hilang. Nangis-nangis dari isteri dia. Takkan kita nak main-main benda macam tu. Kalau kata gugur, katalah gugur. Ni hilang tak ada. Yang ada sarung je. Sarung tu dia panggil. Apa dia panggil? Tembuni. 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 Tahu tak tembuni? Tu bahasa lama juga. Bukan uri. Tembuni. Sarung. Yang mana kalau sarung tu bersalin, sarung keluar orang dulu. Kalau bidan. Kadang-kadang dia keluar anak sekali dengan sarung-sarung. Dia boleh buat. Keluar sarung tu anak kebal. Ha, orang dulu kata kalau keluar dengan sarung, anak tu kebal. Masuk kebal tu, bukan tembak tak mati kan. Accident, kereta total loss. Tapi dia luka sikit. Ha, itulah maksudnya. Ataupun orang pukul, 10 orang pukul dia. Masuk apa, kecemasan je. Biasa, apa kecemasan, apa bagi? Pesakit luar je. Ha, pesakit luar je. 10 orang pukul. Ha, jadi itulah masuk kebal. Dan mungkin juga masuk kebal sungguh. Mungkin juga. Itu orang dulu punya betul. Saya tak try tembak lagi. Tak tahulah. Tapi nampak memang dia sihat. Orang yang keluar sekali dengan sarung-sarung. Tembuni itulah cerita. Bila hilang, darah keluar lepas tu. Nak cerita yang pasal darah. Hilang tu, suka hatilah nak jadi macam mana. Mungkin doktor akan cakap, dia sebenarnya perasaan dia nak anak, jadi kebut, jadi perut kerana psikologi. Boleh tak macam tu? Saya pernah dengar? Pernah dengar? Doktor, bergaduh dengan doktor. Dia kata, psikologi nak, tak dapat nak, badan tu akan berubah jadi kembung, perut. Tapi bukan anak. Benda lain. Angin ke air ke, tak tahulah. Penuh macam tu. Kerana dia punya psikologi terlalu kuat. Katanya, tak kisahlah sebab apa pun. Ceritanya, anak tu hilang. Tak ada. Perut jadi kempis balik. Keluar darah. Okay. Takrif nifas tadi. Itu yang penting. Cerita tu tak penting pun. Mastika banyak cerita yang tu. Ceritanya takrif darah yang keluar selepas tu. Adakah dia adalah nifas? Tidak. Tak. Kerana mana anak? Tidak mengiringi. Ya, tidak. Istilahnya bolehlah kata mengiringi. Tidak mengiringi. Dan darah tu keluar bukan selepas sempurna juzuk anak tu keluar. Malah anak tu tak ada, hilang. Dan kadang-kadang istilah saya panggil istilah tu keluar ikut bumbung. Istilah saya, istilah orang dulu depan keluar ikut bumbung. Kerana ada keluar ikut tingkap. Keluar ikut tingkap, pembedahan. Itu istilah orang dulu. Pembedahan. Dia tak keluar ikut normal, dia keluar ikut perut, belah. Apa nama dia? Caesar. Potong, keluar. Cara tak normal lah tu kiranya. Keluar ikut, kan? Ada keluar ikut pintu, tu normal. Jadi ada keluar ikut pintu, keluar ikut tingkap, keluar ikut bumbung. Cukup. Keluar ikut bumbung, tak dapat kesan anak ke mana. Kan adalah cerita, dengar ceritanya. Dia mimpi pada bulan yang kelima, mimpi doktor warna putih, apa orang pakai baju putih, jubah. Aku ni anak aku, aku nak anak ni. Bukan anak aku. Ini aku nak anak ni. Aku akan ambil. Lepas tu bangun-bangun, suami dia kata, mainan tidur je tu. Bulan depan mimpi lagi datang. Oh, anak kau hampir-hampir dah. Nanti dia akan duduk dengan kami. Jaga pula mimpi tu, biasa cerita-cerita kita dengar kan. Sampai datang 3-4 orang, bawa alat-alat buat pembedahan. Dalam mimpi, dalam mimpi. Celak-celak, anak tak ada. Tu cerita yang kita dengar. Khurafat tak khurafat, benar tak benar, tu cerita lain. Tak nak peduli yang tu. Nak cerita darah yang keluar selepas itu. Celak-celak, anak dah tak ada. Tengok keluar darah. Bukan nifas. Bukan nifas. Kenapa terjadi macam tu? Tak tahu. Tapi bukan nifas.
Ha, katanya jin ambil. Apa ataupun orang bunian ambil. Orang bunian ni orang ke jin? Jin. Nama je orang kan? Jadi dia ambil, dia duduk dengan dia. Ada orang kata macam tu. Kalau perubatan moden dia tak boleh nak, tak boleh nak kata apa? Itulah sebab yang kembung perut tu bukan sebab anak. Padahal doktor yang sama yang sign tiap-tiap bulan kata anak okey, denyutan okey, berat okey, nah minum air gula, dia juga suruh. Bila jadi macam tu je tak ngaku dah. Tak ada. Nampak? Jadi benda tu susah kita nak tolak. Sebab tu kalau jadi macam tu, pertama sekali saya akan cakap dekat orang yang tu, dia kata pertama kali jangan tunjuk buku pink dulu. Pergi doktor, anak saya hilang doktor. Tak bersalin, tak ada keluar apa pun tapi anak saya hilang. Saya ada mimpi lah macam ni malam tu tapi hilang. Doktor kata, ya ke mengandung? Padahal dia yang sign ni, jangan tunjuk lagi. Jangan tunjuk lagi. Cerita dulu, iya anak takkan benda ni tak nak tipu. Akhir sekali memang tak mengaku-ngaku lah. Sebab tak termasuk dalam pelajaran yang dia belajar bertahun-tahun tu. Akhir sekali dah tak mengaku, tak apalah saya nak balik. Tapi inilah yang doktor sign. Belah macam tu. Agak-agak cakap apa. Kadang-kadang kena buat macam tu juga. Kenapa jadi macam mana jadi, itu payahlah nak sebut tu. Cuma darah yang keluar, itu penting. Yang tadi tu, cerita tu tak nak percaya pun tak apa. Itu tak penting. Yang penting darah yang keluar selepas itu bukan nifas. Okey, itu jika keluar ikut bumbung. Kalau keluar ikut tingkap, macam mana? Maksudnya keluar ikut atas, ikut belah, kemudian keluar darah. Okey. Nanti kita bahas sebab tu. Nanti dulu. Ya ke jenis buat? Okey. Jadi antara cara ulama mengatakan antara cara untuk mengelakkan anak ni hilanglah jadi benda-benda pelik macam tu, pertama jangan buat perjanjian dengan jin. Dua orang dulu dia ada buat perjanjian, dia ada tanah yang dia dapat daripada kerajaan, bereka-reka yang dia nak buka tanah ni, akhirnya jadi dia punya tu. Dia perlu kekuatan, dia duduk dalam hutan yang duduk tu harimau dia macam-macam ada, maka dia buat perjanjian dengan jin. Jadi menyebabkan anak-anak cucu cicit dia akan yang kita panggil saka tu lah. Panggil saka. Kerana tu kita tak boleh cakap, engkau ni banyaknya makan. Bela saka apa? Tak boleh. Oh. Kita main-main ni, gurau kan? Engkau bawa ke saka engkau dua orang? Nampak banyak kau order makan ni? Kita main-main macam tu kan? Kita faham tak maksud dia? Maksud dia kita kenapa? Kenapa tak kata? Saka ni maknanya dia ataupun keturunannya telah membuat satu perjanjian dengan jin. Dalam istilah lain, haram dia buat. Mana boleh buat perjanjian dengan jin? Bila kita kata macam tu, seolah-olah kita kata dia buat dosa besar. Betul dosa besar tu? Walaupun kita tujuan nak berlawak, kau boleh saka apa makan banyak-banyak ni? Maknanya, kita seolah-olah menuduh dia buat dosa besar. Kerana nak jadi saka tu, dia kena buat perjanjian dengan jin. Jadi nampak macam okey lawak, tapi sebenarnya tak elok cakap macam tu. Tak elok sangat. Kerana kita seolah menuduh dia. Seolah-olah lah, kita tak masukkan macam tu. Jangan buat perjanjian dengan jin. Kemudian, jangan bagi jin jatuh cinta. Senang aja. Nabi ajar lama dah. Nak masuk toilet, baca sekurang-kurang bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Supaya setan jantan setan betina tak nampak. Nak tidur, mesti selimut. Jangan telanjang. Jangan pakai yang mendedahkan aurat lah maksudnya. Ketika nak tidur, dah tidur memang tak tahu jadi apa. Ketika nak tidur, kena jaga. Walaupun duduk seorang, kena jaga. Sebab diorang dia tengok perhati. Show percuma, show free, relax. Hari-hari dia tengok. Tengok-tengok, lama jatuh cinta. Lama jatuh cinta. Itu antaranya lah. Lepas tu baca doa tidur. Baca doa tidur je, korang-korang bismillah. Senang je. Paling korang bismillah. Bismillah je, tertutup dah. Tak nampak. Dia tengok katil tu kosong. Seolah-olah macam tu. Tak nampak. Itu antara. Jangan mandi telanjang. Mesti kena pakai. Kenapa? Samalah. Dia akan jatuh cinta. Jangan bagi dia jatuh cinta lah. Tak adalah benda pelik-pelik tu. Katalah darah yang keluar tapi uri yang terlekat. Lekat uri dia panggil. Tak keluar uri. Adakah uri tu, nak cerita pasal darah yang keluar. Keluarnya anak sempurna, uri tinggal. Keluar darah. Adakah darah tu darah nifas? Bergantung kepada uri tu juzuk anak ataupun tidak. Uri tu juzuk anak ataupun tidak? Tidak. Dia bantal dia panggil. Bantal anak je. Bantal lah. Istilah orang dulu bantal juga. Tahu bantal? Dia tidur atas tu eh? Dia tak pernah perhati pula. Baby tidur atas. Istilahnya bantal. Tu bantal dia tu. Macam memang macam bantal tu pun. Dia tidur. Jadi uri bukannya anak.
Ha, jadi jika keluar darah walaupun uri tidak keluar, lekat uri tu dipanggil. Jadi darah yang keluar itu adalah nifas. Kerana uri itu bukan anak. Ha, tak termasuk dalam juzuk-juzuk anak. Ha, jadi ada juga orang kata apa? Uri ni macam kembar anak lah, kata kembar anak. Jadi kena buat elok-elok apa. Uri ni sebenarnya perantaraan di antara yang bersambung antara pusat ke sumber makanan tu kan. Tu perantaraan kat situ. Jadi uri ni kalau bukan daripada juzuk anak, apa perlu kita buat dengan dia? Boleh tak ambil buang tong sampah? Potong bagi anjing makan. Saja saya guna istilah-istilah yang mengerikan macam tu. Ataupun ambil uri, balik macam tu. Bungkus dalam plastik, letak tong sampah. Ataupun mesti dijaga. Ataupun mesti diletak, mesti ditanam. Mesti tu dengan maksud wajib. Adakah wajib? Ha, kalau logiknya dah dia macam lebihan lah, lebihan badan je. Bukan. Juzuk daripada mak juga bukan. Dia macam lebihan. Lebihan. Maksudnya macam mana lebihan? Ah, bolehlah kata juzuk pada mak, lebihan mak dia punya tumbuhan, daging lah bahasanya kan, walaupun macam bukan daging yang tumbuh, yang lebih. Bolehlah. Jadi bila daging yang lebih, kena tanam ke? Wajib tanam ke? Tak wajib tanam. Soalannya nak buat apa? Boleh masuk dalam lubang tandas? Pam, settle masalah. Nak tanya dari segi hukum. Hukum. Tak kisah. Nak buang dalam lubang tandas, nak masuk dalam tong sampah, nak bagi kucing makan. Oh, seronok kucing. Berebut. Saya nak bagi biar terbuka sikit, biar nampak tu je. Bukan nak suruh buat pun. Jadi, atas dasar kemanusiaan, tak tergamak nak buat. Ha, maknanya kita manusia. Bergembiralah kerana kita manusia. Ada berperi kemanusiaan. Walaupun itu bukan manusia. Cuma itu adalah teman anak kita. Masa tu, dalam perut selama 9 bulan. Duduk sama-sama. Dan daripada situlah sumber makan. Respectlah sikit kat dia. Macam tu je. Respectlah sikit. Jadi, tak tergamak nak buat benda-benda tadi. Jadi, nak tak nak, kita basuh dan tanamlah. Basuh dan tanam. Sebenarnya, katalah kaki kita kena kerat sebab kencing manis. Wajib tanam tak? Kehormatan manusia. Ya. Kehormatan manusia. Kena tanam lah. Hukumnya wajib. Wajib. Sebab hormat, kehormatan juzuk daripada manusia. Cuma tak perlu nak mandi kan? Mandi jenazah kaki. Aku tak mati lagi. Kau nak suruh aku mati apa? Mana dah tahu. Mandi jenazah. Itu satu. Satu lagi, dia khilaf kat situ. Tak perlu tanam. Ada dua pendapat lah maksudnya. Pendapat yang pertama, tak perlu tanam. Pendapat yang kedua, wajib. Tak perlu tu maksud sunat tanam. Pendapat kedua kata, wajib tanam. Ada dua. Tu maksud Syafi'i, dua-dua. Yang kata wajib tanam kerana dia ada kehormatan. Yang kata sunat tanam kerana dia macam lebih lah. Yang lebih. Apa pula nak kena tanam? Kuku kerat. Adalah nak kena tanam. Wajib. Kenapa pula wajib tanam? Tak kan? Jadi seolah-olah macam tu. Jadi dua-dua yang cantiknya tanamlah juga. Jadi nak tanam uri tu pula, nak letak apa? Pernah tengok tak orang tua buat? Dia letak kunyit, letak garam, letak pensel, paku, arang, lepas tu balut dengan kain, lepas tu gali bawah pokok, dekat-dekat bawah pokok tu gali. Lepas tu letak cekup dengan tempurung pula. Tempurung, cekup dengan tempurung. Lepas tu baru tambus, lepas tu ambil macam ranting-ranting daun-daun, bakar atas tu. Tak pernah tengok? Tapi yang pernah letak garam mana? Kunyit? Asam, kunyit? Ada letak kunyit, bukan nak goreng eh. Kunyit. Ya, tak kisahlah sebab apa, nak tahu, pernah dengar tak cerita tu? Jadi sebenarnya orang dulu buat, semua dia buat tu ada tujuan. Cuma kita tak tahu, jadi kita anggap benda tu mengarut, apa, letak pensel. Sebab apa letak pensel? Orang yang berfikir dengan sendiri,
tanpa dia tanya orang yang buat orang tua sungguh tu. Dia kata letak pensel sebab anak tu nanti cekedik. Kalau macam tu letak calculator lah. Letak laptop terus. Letak. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya itu mungkin orang dulu cakap-cakap, orang sekarang. Contohnya, kenapa letak garam? Letak garam, kenapa kita letak garam dekat ikan kering? Kenapa tak jemur macam tu je? Kecut, betul. Tu kecut. Nak bagi kecut. Kenapa letak kunyit? Antara garam juga kecut lah. Kenapa letak kunyit? Nak bagi hilang bau. Sebab apa kita buat buah kunyit dekat ikan kita sebelum goreng? Satu, sedap lah. Yang kedua, sebab hanyir tu hilang. Mengurangkan hanyir. Asam juga mengurangkan hanyir. Asam. Dan mengecutkan juga. Kemudian letak paku. Kenapa tak paku? Nanti kemudian. Letak pensel dulu. Letak pensel. Kenapa letak pensel? Jadi mungkin dia tanam tak pensel, dia tengok, datuk aku, wan aku, tok wan aku buat letak pensel. Siap, aku kahwin dan dapat anak, aku nak letak pensel juga. Dia macam tu. Tapi dia tak tahu tujuan. Orang dulu dia letak pensel sebab itu je yang ada. Kenapa? Pensel tu tak penting. Yang penting, tahu tak dalam pensel tu ada warna hitam tu? Carbon. Yes. Carbon, apa tujuan carbon? Bila letak carbon, apa tujuan dia? Serap bau juga. Dia macam arang. Ya, ada yang orang letak arang. Arang tu menyerap bau. Sebab tu letak arang dalam peti ais, hilang bau kan? Ha. Arang letak. Tujuannya nak serap bau. Semua ni buat, ada tujuan lah. Kenapa nak bagi tak hanyir, kenapa nak bagi serap bau, ada tujuannya. Nanti tu last sekali. Lepas letak apa lagi? Letak pensel. Ada panggil apa tu? Cakul. Cakul. Oh, cakul. Arang lah. Ha. Itu dia ada unsur-unsur bagi menyerap bau. Orang dulu dia nak fikir macam mana? Yang ada pensel, ambil pensel letak. Patutnya patah-patahkan lah. Tapi macam pelik sangat, letak je lah. Nanti dia mereput. Elok lah. Jadi lama-lama sekali dia akan menyerap lah bau kat situ. Jadi kecut. Okay. Kemudian letak paku. Okay. Berhenti kat situ. Jadi ambil basuh. Tujuan basuh, nak hilangkan darah, hilangkan bau. Semua cerita pasal bau aja ni. Kemudian letak garam, nak bagi kecut. Cepat sikit dia bau dia taklah lama sangat. 2-3 hari hilang dah bau dah. Sebab kecut. Letak kunyit nak bagi hilang bau juga. Hanyir itu tak ada hanyir. Letak cakul sama ada arang ataupun pensel. Sama juga berkaitan dengan bau. Kemudian ambil kain balut. Balut. Sebelum tu, buah paku dulu. Buah paku, ambil balut, gali. Okey? Gali, tanam. Kemudian kambus ke tanam bawah pokok. Bawah pokok. Dia kata, nanti anak tu kurang kena penyakit kulit. Sebab berteduh. Ada je reka. Bukan sebab tu. Kenapa bawah pokok tu? Dekat tempat pokok yang berakar. Yang akar usah tu, dia ambil celah-celah tu. Okay. Dah tanam, kambus, bakar. Okay. Tujuannya, baulah. Nak hilangkan bau, nak bagi kecut, nak bagi tu. Tujuannya tak nak bagi binatang makan. Itu tujuan. Tak nak bagi binatang makan. Binatang, dia tak macam manusia. Manusia tak bau, tapi binatang bau. Dua binatang, mughallazah, yang hidung dia cukup kuat. Babi dengan anjing. Kalau orang duduk kampung tepi hutan dulu, dia tanam, matilah ayam dia. Mati tak sempat sembelih. Dia pun gali lebih kurang, dia tanam tepi rumah dia, yang mana rumah dia tepi hutan. Esok tu, hancur. Apa hancur? Ayam tu. Hancur. Berterabur. Kita dah tak bau. Babi bau. Kenapa babi hancurkan ayam tu? Dia nak makan ulat-ulat yang ada tu. Jadi dia nampak ulat, nak makan ulat. Ayam tak nak. Nak ulat tu. Jadi dia hancurkan. Nak ceritanya, babi bau. Walaupun kita tak bau. Anjing tak payah cerita lah. Sampai anjing pun boleh buat, polis ambil buat pengesan tu. Jadi, walaupun kita tak bau, tapi binatang bau. Jadi tujuan buat benda-benda macam ni, tak nak bagi babi dan anjing gali. Ataupun binatang yang lain lah, apa-apa binatang lah yang kuat bau, yang hidung dia kuat. Kemudian, okay. Bila dia hilang bau, jadi dia pun tanam. Dia bakar. Okay. Datang babi. Okay, babi di hidung dia macam ni kan? Kan? Lepas kita bakar, bila bakar ada abuk. Abuk masuk hidung dia, belah, lari, tak jadi. Dia dah bau dah. Tu tujuan dia.
Masuk dalam hidung dia lagi. Katalah babi ni jenis tunggal, jenis hitam, jenis babi hutan power punya. Masuk hidung pun dah bersin sekali, clear. Contoh macam tu. Okey, dia pun gali. Dia gali. Ada tempurung. Sebab tu cekup dengan tempurung. Ada pertahanan yang pertama. Dia pun sondol dengan hidung dia. Sondol. Pecahlah kata ataupun terbaliklah. Ada lagi pertahanan, iaitu bukan paku. Kain dulu. Dia pun kain dia bau, dia ngap teruslah. Dia ngap kena paku. Belah. Kalau katalah dia dapat elakkan paku tu. Dia buka. Masa dia buka, waktu tu mungkin akan kena paku waktu tu. Jadi tujuan semua tu sebenarnya nak elak daripada digali oleh binatang. Tu tujuan dia. Cuma orang dulu fikirlah cara 300 tahun lepas. Jangan fikir cara cerdik kita sekarang ni. Takkanlah nak pakai cara tu. Pakailah cara lain dah nak bagi. Bukannya susah pun. Jadi kita fikir yang kita ni. Dia waktu tu mana sempat nak fikir benda-benda macam tu. Tak fikir. Janji apa yang ada dia agak. Oh yang ini hilang bau. Letaklah. Ini hilang bau. Letaklah. Macam orang meninggal. Bila meninggal. Yang khurafat yang asal benda okey jadi tak okey. Meninggal je. Meninggal kan. Oh meninggal. Orang tua pertama dia akan ambil gunting. Dia buat atas perut. Pernah tengok? Yang kedua dia ambil duit shilling dia buah atas mata. Kita buat kenapa? Untuk tu tak nak bagi mata terbeli. Ya. Jadi kalau dia ambil minyak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, dia buat macam tu, tutup dah. Tak payah letak shilling. Ini tutup pun letak shilling juga. Dah problem satu. Sebab dia tengok. Dia tengok Tok Wan dia buat dulu. Okay. Kenapa dia letak gunting atas perut? Tak nak bagi kembung. Cuma orang dulu gunting dia besi. Sekarang dia letak gunting yang budak-budak kerat tu. Tak jadi. Dia letak gunting. Kena letak gunting. Nampak? Kita yang salah. Orang dulu betul. Dulu setengah kilo apa ni gunting. Setengah kilo. Sekarang ambil lah gula ke letak atas tu. Dia kata, letak gula atas perut. Maksudnya nak pemberat. Apa saja. Apa saja. Ambil majalah-majalah ke letak nak jam berat. Itu tujuan tak nak bagi kembung. Itulah antaranya lah. Dalam bab tu. Itu kena masuk kursus jenazah. Kursus jenazah. Itu cerita lain. Itu tujuan dia. Jadi bila dah 2-3 hari dia busuk. Sangat busuk. Kunyit tu dapat mengelakkan bau hanyir. Pensel, arang ataupun cakul. Ataupun karbon tadi dapat menyerap bau. Kerana itulah. Jika tak nak tanam lagi. Tak nak tanam lagi uri sebab ada masalah. Mungkin anak kuning ke apa. Tak sempat nak fikir. Letak dalam peti ais beku dulu. Tak dulu. Sementara nanti nak tanam. Bila-bila nanti nak tanam. Cuma hukumnya sunat. Kalau buang macam tu pun boleh. Boleh. Orang dulu. Saya ingat lagi. Masa tu dia jual apa nama ni, minyak wangi. Perfume. Minyak atar lah. Minyak atar. Jadi bila kita nak, minyak atar nak beli. Dia ambil pap bau. 3-4, hidung kita mati bau dah. Tak boleh nak kata, sedap. Ni sedap. Kasturi kijang. Macam bau tadi. Macam mana caranya? Ambil arang, bau. Bau arang tu. Lepas tu, barulah bau hilang. Baru dapat bau yang sebenar. Arang tu. Tu antara cara lah. Okey, habis. Jadi maksudnya sekurang-kurang adalah satu lafzah sikit, sebanyak-banyak 60 kebiasaan bergantung pada haid. Haidnya 7 hari, 7 kali 4 28. Haidnya 6, 6 kali 4 24. Haidnya 15, 15 kali 4 60 hari. Nifas. Bergantung pada haid. Tu kebiasaan. Malah walaupun ianya kebiasaan, tak dia bukan menjadi faktor untuk tentukan. Saya kan 7 hari. Jadi mestilah 28. Hari ke-29 dia kena mandi. Tak macam tu. Itu cuma kebiasaan. Cerita je. Habis. Ini dari segi mazhab. Mazhab apa nama Hanafi 40 hari je. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki 40 juga. Mazhab Syafi'i dan Hanbali 60. Yang mana berbezanya mazhab-mazhab ni bergantung kepada iklim yang sebutkan sebelum ni. Iaitu mazhab Hanafi Maliki banyak tempat yang panas. Banyak tempat tu panas. Padang pasir, safari yang kat Afrika tu, yang jadi tempat tu panas dan kering. Bila panas dan kering,
cuaca ataupun iklim akan mempengaruhi kadar berapa lama tu. Jadi kerana itulah kajian Imam Hanafi dan Imam Maliki cuma 40 hari. Sebab kawasan tu panas. Berbeza dengan mazhab Syafi'i yang berpindah 2-3 kali. Kemudian mazhab Hanbali. Maka dia kata 60 hari. Kerana tempat yang dia buat kajian tu panas dan lembab. Ataupun tempat yang sejuk. Ataupun kawasan yang bukan panas. Jadi kerana tu tak panas, maka waktu tu panjanglah nifasnya. Jadi pendek dengan panjang darah ni, yang perbezaan ni terjadi oleh kerana iklim sebenarnya. Nah, walaupun macam tu, tetap kita kena ikut juga. Sebanyak-banyak adalah 60 hari dalam mazhab Syafi'i. Adakah wanita yang tak ada darah nifas? Ya, ada. Ada. Antaranya Siti Aminah, Siti Maryam. Siti Aminah tu siapa? Mak Nabi. Kerana lahirnya Nabi SAW bukan melalui faraj, bukan. Siapa cakap macam tu berdosa. Dia ingat Nabi ni macam dia kot. Tak. Oleh kerana tu dia tak ada nifas. Itu kena belajar mengaji Syamal. Tu kena cerita lain lah. Jadi maksudnya Nabi tak keluar macam tu. Tak keluar dalam keadaan macam orang lain keluar. Dengan darah-darah, dengan ketuban. Tidak. Tidak. Itu bahasa lain lah. Siti Maryam. Siti Maryam, Nabi Isa punya ibu. Tak ada darah nifas juga. Satu lagi Siti Fatimah, anak Nabi. Kerana tu kita panggil Fatimah Az-Zahra. Zahra tu apa? Zahra. Suci. Az-Zahar. Az-Zahar. Universiti Al-Azhar. Asalnya Zahra lah. Iaitu universiti yang dibuat oleh Syiah. Pada permulaan tu Syiah yang buat. Kerana Syiah tahulah Fatimah, Sayyidina Ali kan. Maka dia namakan universiti yang dia buat Universiti Al-Azhar. Kerana mengambil sempena Fatimah Az-Zahra. Bertukarnya kerajaan daripada Syiah kepada Ahli Sunnah. Sampai sekarang Universiti Al-Azhar yang terbaik. Tak ada yang lain. Itu asal-usul. Tak ada orang mengajar Azhar sini. Mesti kena tahu asal-usul dia. Maksudnya dia suci, dia suci. Allah pelihara, tak ada nifas. Jadi oleh kerana tak ada nifas, mereka tiga orang manusia ni, perempuan ni, dia ibadah dia sangat hebat. Kerana tu Allah kecualikan dia daripada nifas supaya dia boleh ibadah terus, boleh ibadah terus. Jadi Siti Aminah, Siti Fatimah dan Siti Maryam. Sebenarnya tak ada Siti, sebenarnya Aminah, Fatimah, Maryam. Siti tu orang Melayu yang letak, orang Melayu ni beradab. Siti maksud makcik. Siti ni makcik. Siti ni makcik. Jadi kadang-kadang lahir-lahir namakan anak Siti. Kata Allah kesian. Kau kecil-kecil jadi makcik lah. Tak apalah, nanti kau besar ni makcik betul. Siti, orang Melayu kan dia panggil. Dia tak panggil nama. Dia panggil apa ni, pakcik nama kan. Kalau di Kelantan, ayah nama. Dia panggil nama. Ayah dia sebut ayah dulu. Dia tak sebut direct nama. Kerana beradab. Macam tu juga orang Melayu yang beradab dengan manusia-manusia hebat ni. Dia tak cakap, siapa? Hawak. Tak ada. Kurang ajar betul. Tu nenek kau tu. Kena kata Siti Hawak. Makcik. Makcik Hawak. Sebenarnya namanya Hawak je. Namanya Fatimah. Aisyah. Bukan Siti Aisyah. Mana ada. Tapi itu siapa tu orang? Bukan calang-calang. Orang tua pun kita panggil makcik. Ini orang yang hebatnya tu, panggillah makcik juga. Makcik, makcik terasa macam Melayu, panggil Siti. Kita letak nama anak Siti, okeylah juga. Tak adalah salah. Sebab akhir sekali jadi makcik juga. Darah yang datang selepas 15 hari suci adalah darah haid walaupun dalam tempoh masa 60 hari. Oh, kejap. Sebanyak-banyak 60. Okey dah, betul lah. Darah yang datang selepas 15 hari suci adalah haid walaupun masih dalam tempoh 60 hari. Selepas melahirkan. Jika sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Datangnya 10 hari. Lepas tu suci 10 hari. Kering 10 hari. Datang balik 10 hari. Kaedah sama dengan haid. Senang je. Jadi nifasnya adalah 30 hari. 10 hari datang, 10 hari suci, 10 hari datang balik, betul berhenti. Nifasnya 30. Ya, termasuk samalah. Hari yang suci 10 hari tu sama. Mandi, semayang, semua sama. Senang dah lah. Sebab dah tahu kaedah tu. Cuma bila datang balik, oh rupanya nifas lagi. Tu je lah. Bezanya dari segi 15 hari dengan 60. Bezanya daripada 24 jam haid dengan setitik. Tu je beza.
Dan ada perbezaan. Ini beza dia lagi. Beza dia, jika perselangan di antara dalam nifas 60 hari tu, ada waktu yang kering tu, jika kurang daripada 15 hari, yang datang tu betul nifas. Dengan syarat dalam 60 hari lah. Dalam 60 hari, ada yang kering. Kadang-kadang dia kering sekejap, sehari kering. Datang balik, sehari tu adalah nifas juga. Sebab dia masih lagi dalam 60. Suci 10 hari, lepas tu datang balik. 10 hari tu dihukum nifas, sama macam kes haid juga. Berbeza jika dia suci 15 hari. Ha, ni ya. Dia suci, datang 20 hari, suci 15 hari. Lepas tu haid. Kerana syarat haid dah cukup. Apa dia? 15 hari suci. Ya, tapi masih lagi dalam 60. 60. Walaupun masih lagi dalam 60. Walaupun masih lagi 60. Ha, jadi maksudnya untuk haid, untuk jadi haid dalam, untuk jadi haid selepas nifas, jika masih lagi dalam 60 hari, syaratnya mesti suci 15 hari. Mesti suci 15 hari dengan masuk berterusan. Kalau dia suci 5 hari, suci 10 hari, lepas tu datang balik 5 hari, tu suci pula 5 hari. Oh, ni suci 10, ni suci 5. Tak ada jambu, tak ada. Tak, bukan maksud tu. Maksudnya sekali. Sekali. 15 hari berterusan. Jadi, untuk jadi haid selepas nifas, jika dalam 60 hari, mestilah ada selangan suci 15 hari. Walaupun dalam 60 hari. Okay? Itu satu. Pengiraan 60 hari itu bermula daripada melahirkan. Tu. Ya, start melahirkan, keluar darah, itulah mula satu saat, satu minit itulah mula kat situ. Katakanlah, keluar ikut tingkap. Dia tak mau keluar ikut pintu, keluar ikut tingkap. Keluar ikut tingkap, biasanya tak keluar darah terus. Ada yang keluar terus, biasanya tak. 2 hari, 3 hari, 10 hari pun ada. Baru keluar, lambat sikit. Sebab bukan normal, dia akan keluar lambatlah sikit. Okay. Nifas tu keluar lambat sikit. Jika lepas melahirkan, tidak keluar apa-apa darah kerana tak normal, keluar ikut perut, keluar ikut apa ni pembedahan, tak keluar, dia namanya suci. Maka wajib dia sembahyang. Wajib sembahyang. Dia nama apa tak nampak? Bukan. Nah, bukan. Tuhur. Tuhrin. Maksudnya suci. Itu nanti dulu. Sikit lagi. Yang ni dulu. Saya akan bahas itu. Dia bukan nakok. Melahirkan, tak keluar darah. Sama ada normal tapi tak keluar darah. Tak logik tapi katalah ada. Keluar normal. Tapi tak ada darah. Yang ada air ketuban aja. Ketuban jernih. Maknanya tak ada campur unsur darah sedikit pun. Maknanya bukan nifas lah. Maknanya air lah. Kalau macam tu, bila air ketuban, yang keluar anak-anak dan dia tak ada nifas lah. Katalah kalau ada, tak ada kan, mesti ada darah kan. Kata ada, maka dia suci, dikira. Dia wajib mandi dan wajib apa ni sembahyang selepas melahirkan. Kalau keluar ikut tingkap, ini memang selalu jadi, tak keluar lagi, wajib mandi dan wajib sembahyang. Mandi apa? Wiladah. Mandi wiladah. Itu ada nama istilah mandi wiladah. Mandi kerana beranak. Anak tu berasal daripada mani, maka keluar seolah-olah keluar mani. Keluar mani wajib mandi. Bukan mandi kerana nifas, sebab nifas tak ada. Wajib mandi. Niat dia hadah besar. Hadah besar, niat hadah besar, angkat hadah besar, niat apa-apa pun boleh niat. Angkat tak sebab masa tu ada nifas. Tak, sekarang tak ada nifas kan cerita ni, tak ada darah. Keluar anak tak ada nifas, wajib mandi bila dah. Kalau ada nifas mana boleh mandi? Itu nifas ada. Keluar anak tak ada darah, keluar ikut tingkap, tak ada, tak normal, tak ada darah. Bila tak ada darah, wajib sembahyang, wajib mandi. Ya. Yeah. Beranak. Salah. Tak habis cakap dia dah tahu dah. Penat dah nak jawab. Ya. Yang mengiringi bukan. Mengiringi tu bukan darah nifas. Pastinya bukan nifas. Nifas adalah, tengok balik takrif. Nifas adalah darah yang keluar setelah sempurna juzuk anak keluar. Jadi mengiringi tu bukan nifas. Bukan juga. Wiladah maksud walid kita panggil. Maksudnya beranak, bukan darah. Darah wiladah tak ada. Darah wiladah tak ada. Darah yang keluar ketika beranak ada. Tapi darah wiladah tu tak ada. Faham tak? Istilah darah wiladah tak ada. Ketika beranak memang keluar darah. Tapi itu bukan darah wiladah. Tak, itu bukan darah nifas. Habis tu apa? Nanti dulu. Tapi bukan nifas. Sebenarnya boleh fikir. Saya dah sebut awal-awal. Darah banyak-banyak ada tiga aja.
tak tolak kalau kita nak istilahkan, nak detailkan, sebenarnya istihadhah lah. Tolak tu istihadhah lah kan? Sebenarnya dia boleh jadi haid juga. Sebab tu kata nanti dulu. Boleh jadi haid juga. Apa? Tak, tak pada, bukan macam ni. Ah, ini pun satu juga. Ini saya bergaduh dengan satu bidan tu. Ya Allah, dia pergi ajar macam mana, dia dah buat ramai dah. Dia melahirkan, lepas melahirkan, dia bidan. Oh, bidan dulu power. Bidan tu power dari segi tu. Tapi dari segi yang dia buat ni salah. Dia nak cerita yang dia power dulu. Apa yang dia power tu? Masa kami mengaji, umur 18 masa tu. Masa tengah mengaji di pondok tu, ada orang nak bersalin. Ada orang yang datang pondok tu, ada yang dah berkahwin, nak bersalin. Dia tak nak juga bidan Malaysia, dia nak bidan sana jugalah. Bidan yang power tu, dia panggil. Anak tak boleh keluar, asalnya dia tak panggil lagi. Sebenarnya dia panggil macam nurse lah, sebab sana hospital jauh. Macam apa lah, dia panggil? MA? MA ada tak? Jenis-jenis tu lah, yang datang rumah orang tu lah, dia panggil. Orang tu datang, anak songsang. Orang sana panggil, susah. Songsang lah tu. Anak susah. Apa benda anak susah ni? Rupa-rupanya anak songsang. Anak songsang. Bila anak songsang tak mau keluar, yang perubatan datang lah. Nurse lah kita kata. Saya senang bahasa nurse lah datang. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Kena pergi telefon ambulans. Ambulans jauh. Jauh. Mungkin sejam baru sampai. Jauh dalam kepenalaman. Bila macam tu, tak apalah. Call lah. Panggil lah juga. Panggil lah juga. Tapi duduk ni. Dia tak boleh tahan. Oh, tak boleh tengok. Dengar bisa kan. Aduh, sakit lah itulah. Macam-macam. Tak boleh buat. Dia pun macam ni. Panggil-panggil kata bidan yang power tadi. Tapi salah dalam satu sebab. Dalam satu segi dia salah. Yang segi ni. Nak segi yang dia terbaik ni. Dia pergi. Akhir sekali datang. Datang 15 minit sampai. Daripada Thailand tu. Lalu jalan tikus. Tahu jalan tikus? Bawa motor. Oh, lalu jalan tikus. Dekat betong tu. Pergi ke Pengalahulu. Pergi, dia pergi, susah, sungguh susah. Dia baca-baca sikit, pegang. Terbelik dah ni, dia kata. Terbelik apa benda tu? Okay, dia buat macam ni, macam-macam lah dia buat. Okay, kan? Oh, tak boleh ni. Payah ni. Dia angkat kepala lutut dia, dia pakai kain batik. Jadi, kepala lutut je lah angkat. Angkat macam tu. Bukan, ni cerita bidan. Ni bukan cerita orang nak beranak tu. Kita tak boleh masuk orang lelaki dalam tu. Dah tambah orang lain. Kita duduk luar. Nampak ikut tepi pintu je. Dia duduk tepi pintu. Dan tu. Lepas tu dia angkat kepala lutut dia. Kepala lutut dia. Bidan. Kepala lutut bidan. Dia buat macam ni. Kepala lutut dia. Bidan lah. Macam ni. Kepala lutut dia. Jangan fikir kepala lutut orang yang nak bersalin. Bukan. Kepala lutut dia. Weng keluar. Apa nak cerita? Dia urut kepala lutut dia. Anak keluar. Anak songsang. Datang ambulan. Sahkan. Settle. Sah-sahkan lah. Nak beritahu. Terbaik. Oh, ini aku cari dah lama ni. Akhir sekali. Dia pun pakai yang benda calit tu. Tak apa benda lah nama calit tu. Pakai-pakai semua apa semua. Habis semua, sebelum pakai tak boleh ni, kena mandi dulu ni, dia kata. Ini ya. Sebab tu kata orang dulu ada yang betul, ada yang salah. Jadi bila bertembung, hukum syarak lah untuk kat tengah-tengah dia. Kita dah jenis mengaji, dah belajar. Oh, tak boleh ni, kena mandi ni. Sedangkan keluar tu normal dan ada nifas. Kena mandi wiladah, dia kata. Kena mandi wiladah. Dia pun ambil spray, mandi. Niat mandi. Mandi ada besar, niat boleh mandi wiladah dia, spray. Dia suruh mandi. Hukumnya haram dosa besar. Mandi wiladah memang wajib. Mandi kerana beranak memang wajib. Kerana keluar mani, wajib mandi. Tetapi kerana ada nifas, tak boleh mandi. Haram. Dan bila kering nifas nanti, dia boleh mandi sekali. Mandi ada besar, sekali. Dan dia tak perlu mandi 2 kali, 3 kali, 4 kali kan? Tak perlu kan? Kalau orang yang saya sebut sebelum ni kan, dia ada wuduk, suami dia pegang macam tu, batal. Lepas tu terkentut, batal lagi. Lepas tu buang yang kecil, batal lagi. Lepas tu ambil wuduk 3 kali ke? Tak, sekali je. Sama lah. Dia keluar. Saya nak bagi contoh je. Takkan dia ambil wuduk 3 kali. Jadi, dengan wiladah wajib mandi. Keluar nifas. Bila kering nifas, wajib mandi.
Dengan mandi sekali lah semua. Bukannya mandi sekali, aku mandi wiladah. Lepas tu keringkan, mandi sekali. Mananya ajaran, tak tahulah kalau buat macam tu. Tak ada, mandi sekali semualah. Mandi sekali, semualah semua tu. Haram mandi wiladah jika ada nifas. Haram mandi wiladah jika ada nifas. Jika tak ada nifas, wajib mandi wiladah. Wiladah adalah bukan darah, wiladah adalah beranak melahirkan. Jadi darah yang keluar bersama-sama ketika anak bukan nifas, bukan nifas. Bukan nifas. Jadi okey. Yang ni, yang mana yang tak ada darah ke, cerita mana? Oh, dia tak ada darah. Keluar ikut tingkap. Kemudian wajib mandi. Dia wajib solat. Ya. Okey, darah keluar sebalik. Okey, sebentar. Dia semayang. Habis fikir pula, macam mana nak mandi? Macam mana? Mandi cara orang sakit lah. Pandai-pandailah. Berjalan pelan-pelan, mandi. Ratakan yang mana boleh. Okey. Kemudian nak semayang. Tak boleh berdiri. Pening kepala, takut itu. Takut terbuka perut lah apa kan. Macam tu. Semayang duduk. Itu semayang duduk. Bahas cerita lain lah tu. Solat orang sakit pula. Itu cerita lain. Semayang duduk. Tak boleh nak sujud. Sujud terasa macam lain macam. Tak payah sujud. Itu cerita lain lah. Maksud semayang ada cara dia. Itu memang khusus dua hari. Sebab tu je. Tak boleh masuk. Cara semayang tu. Semayang. Okey. Kemudian keluar balik. Okey. Keluar balik. Jika keluar balik. Bukan keluar balik. Baru keluar. Baru keluar. Kalau keluar balik, mana dah keluar tadi? Keluar. Kita ambil 10 hari. Katalah setelah 10 hari keluar. Okey. Bermula kelahiran hingga hari ke-10. Tak lebih 15 hari. Kan? 10 hari keluar. Itu adalah nifas. Itu adalah nifas. Hari ke-10 tu maknanya hari pertama dia nifas. Maka nifasnya maksimum hanya 50 hari sahaja. 60 hari daripada melahirkan. Daripada melahirkan. Okey. Jika darah yang keluar balik lebih 15 hari. Hari ke-16 baru keluar. Keluar. Lepas melahirkan. Haid. Maknanya dia tak ada nifas. Kerana cukup syarat haid dah. Cukup syarat haid. Cukup syarat haid. Haid mesti suci 15 hari kan? Habis sebelum tu tak keluar nifas. Tak kira. Janji dah suci 15 hari. Keluar pula cukup syarat-syarat. Itu adalah haid. Maknanya kelahiran tu tak ada nifas. Maknanya tempoh dia tiada darah tu tak boleh lebih daripada 15 hari. Jika nak jadikan dia nifas lah. Jika lebih 15 hari, tempoh tak keluar tu. Haid lah lepas tu. Haid. Jika lebih 15 hari. Sebab cukup syarat haid kan? Syarat haid apa? Suci 15 hari kan? Suci lah, dah suci. Habis 24 jam tu, termasuklah kurang-kurang 24 jam sebanyak-banyak yang boleh, termasuklah semua tu. Jadi kalau 10 hari, tak bukan haid yang keluar balik adalah nifas. 10 hari kering. Ya, yang keluar balik adalah nifas. Okey, saya nak cerita bab tu rain tadi. Nifas, keluar 10 hari, suci 10 hari, keluar balik 10 hari. Yang 10 hari suci tu, buat macam mana haid? Wajib mandi, wajib sembahyang, akhir sekali tak sah. Yang tu kan? Okey, kalau puasa wajib kotak balik kan? Itu dia panggil nakok. Sama macam haid. Dia panggil nakok 10 hari tu. Okey. Dalam tempoh nifas. Dalam nifas. Yang 10 hari tu. 10 hari ada, 10 hari tak ada. Tu nakok. Wajib semayang, wajib apalah. Okey. Lepas tu ada balik. Ada balik mana nifasnya adalah 30 hari termasuk hari yang kering. Okey. Tu selesai. Sama kaedah. Sama. Berbeza dengan yang dia lahir tak ada darah tadi. Tu beza sikit. Dia lahir, darah melahirkan, darah tak ada. Bila darah tak ada, istilahnya, hari dah tak ada, dia wajib mandi. Mandi bila dah. Dan semayang. Sehingga 10 hari kering. Baru keluar. Hari ke-11 baru keluar. Maksudnya 10 hari kering. 10 hari tu bukan nakok. Dia adalah tuhrin. Dia adalah suci. Apa beza nakok dengan tuhrin? Apa beza nakok dengan tuhrin? Nakok, jika datang balik darah, itu dihukum nifas. Maksudnya tak sah. Tu maksud nakok. Kan? Tak sah. Tuhrin? Sah. Sah. Dengan maksud semayang ni semua sah. Tak perlu kodok. Dia tidak membatalkan mandi dia. Tak. Maknanya dah tepat dah. Apa sahaja yang dia buat, dia semayang, dia puasa dalam masa 10 hari tu. Memang dalam kewajipan. Memang dah. Dan ianya sah dan tak ada kena kodok, tak ada apa-apa. Maka nifasnya bermula pada hari yang ke-11. Kalau puasa tak ada kena kodok. Tak kena kodok yang 10 hari tu. Tapi kalau 10 hari datang, 10 hari berhenti, 10 hari datang balik. Yang tu dia puasa, yang tu kena qada. Sebab itu bukan tuhur. Itu bukan suci. Itu nakok. Tu beza dia. Apa lagi ya? Saya kena cerita cepat-cepat sikit dalam bab ni. Kemudian,
Okey. Ada lagi keadaan yang mana walaupun suci tak 15 hari pun darah yang datang itu adalah haid. Jap, macam mana nak cepatkan? Okey, boleh cepatkan kat situ. Okey. Ada keadaan yang 15 hari tadi, yang tersebut 15 hari tu, ada keadaan yang tak sampai 15 hari pun yang keluar lepas tu adalah haid. Walaupun dia sehari sekalipun, yang keluar lepas tu adalah haid. Jika datang darah katalah 59 hari. Lepas tu berhenti. Nifas tak? Nifas lah. Sebanyak-banyak 60. Okey. Hari ke-60 berhenti. Hari ke-61 berhenti. Tak adalah. Hari ke-62 keluar darah. Yang hari ke-62 ni adalah haid. Walaupun dia baru suci 2 hari. Walaupun tak cukup 15 hari. Kerana dah terkeluar daripada 60 hari tu. Dah keluar. Ataupun mungkin kita kata macam ni. Dia nifas 50 hari. Nifas 50 hari. Berhenti terus. Lepas tu suci lah 10 hari. Jadi 60. Kan? Hari ke-61 keluar darah. Itu adalah haid. Walaupun suci baru 10 hari. Sebab dah keluar 60. Jika keluar 60, dia tak ada syarat 15 hari. Jika dalam 60, baru syarat 15 hari. Ha, tu saya kata banyak maklumat ni. Banyak lagi ni. Dah habis dia punya tempoh nifas 60 tu. Ha, yelah, dah habis tempoh nifas. Bila dah habis tempoh nifas 60, keluar balik darah. Keluar lagi darah. Yang keluar tu adalah haid walaupun suci dia tak 15 hari. Walaupun suci tak 15 hari. Walaupun. Ha. Contoh yang paling ekstrim. Contoh yang paling ekstrim yang jarang-jarang berlaku. Hari cukup, nak genap 60 hari, ada lagi 10 minit. Kalau dikiraan, 1,440 jam adalah sebanyak-banyak nifas. Okay. Ketika 1,439 jam 50 minit. Okay. Kalau berhenti nifas dah kan? Ah, berhenti. Berhenti. Ada 10 minit lagi nak cukup 1,440. Okay. Maknanya nifas lah semua. 1,390. 10 minit. Betul lah? 1,390. Okay. Betul lah? 1,440. Satu macam mana? 10 minit. Nak kurangkan 10 minit. 1,440 tu jam. Bukan minit. Maknanya 1,440. Uyo, banyak kuliah kat belakang. 1,430. Bukan. 1,440. 1,439 lah. Itu sejam. 1,439, 50 minit. Jadi maksud lagi 10 minit. Lagi 10 minit aja. Nak cukup 60 hari lah kita kata. Nak cukup 1,440 jam. Berhenti 10 minit. Lepas tu, masuklah minit yang pertama setelah 60 hari tu. Minit yang pertama. Masuk dah hari ke-61. Minit yang pertama. Keluar darah. Haid. Walaupun 10 minit. Tu je nak beritahu. Tak jadi, biasanya makan hari-hari juga. Jadi, itu satu. Yang kedua. Apa lagi? Ada satu lagi. Saya kena ambil daripada sini. Tak boleh ambil daripada sini dah. Sebab takut maklumat tu banyak yang tak sampai. Itu jika itu di antara nifas kepada haid. Tak semestinya nak jadi haid walaupun tak cukup suci 15 hari. Jika lebih dah 60 hari. Okey. Ada satu keadaan daripada haid kepada nifas pula. Yang mana haid kepada nifas, haid nak bagi nifas tak cukup juga 15 hari dah boleh jadi nifas. Contohnya, ni baru cerita soalan yang kata ada tu. Dalam ketika mengandung, darah yang keluar adalah haid jika cukup syarat-syarat. Betul tak? Walaupun mengandung. 24 jam. Cukup syarat. Macam mana pun, istilah manik tetap juga kena ada. Dengan maksud, jika keluarnya darah, ketika mengandung, keluar seminit sedang keluar. Minit yang pertama keluar, haram lah. Semayang. Haram. Kenapa pula haram? Manik. Habis mengandung tak kira. Dia mengandung ke tak mengandung ke sama. Haram. Walaupun belum tentu lagi, entah bleeding apa, dia panggil tumpah darah tu. Sekejap, mungkin 2-3 jam. Sebab anak aktif ke apa kan, gerak banyak ke.
Bila macam tu, tapi tetap haram sembahyang dah. Sebab ada manik. Jadi jika tak cukup 24 jam, istihadhah. Cetalah macam biasa. Istihadhah lah tak cukup 24 jam. Jika cukup 24 jam, haid. Ha. Walaupun sebab, apa-apa sebab sekalipun. Okey. Dan waktu tu tak semesti di awal, di tengah ataupun di akhir. Tak semesti. Tak, keluar darah tu. Manik nak kata tak tak semestinya di, di depan, maksudnya di awal sebulan, dua bulan, ataupun lima, enam bulan, ataupun sembilan bulan. Tak kira. Janji keluar darah dalam keadaan dah suci 15 hari. Biasa bukan 15 hari, berpuluh-puluh hari cuti kan? Suci kan? Jadi keluar darah, ada manik. Bila ada manik, haram sembahyang. Bila haram sembahyang, cukup 24 jam, haid. Tak cukup? Tak. Sama lah macam kes tu. Ah, tak cukup kena kodok yang tinggal. Ah, macam haid, macam sama. Okey, yang saya nak sebut ni bukan yang situ. Itu tak jadi masalah sangat. Yang nak sebut yang hujung. Yang hujung sini. Yang 9 bulan 10 hari. Maka orang Melayu istilahkan darah tanda. Ya. Yeah. Istilahlah nama apa sekalipun, hukum syarak tak ada darah tanda. Dia ada keluar darah pada 9 bulan 10 hari. Dia tak ada darah tanda. Darah ni darah tanda nak beranak ni, darah ni nak beranak ni. Mana pasti darah tu darah nak beranak? Okey, mana boleh yakin darah yang keluar itu adalah darah nak beranak? Tahu. Mana tahu dia panggil false alarm. Boleh tak? Tipu je gerak. Ada-ada istilah, ada nama orang putih tu. Saya tak ingat nama orang putih tu apa. Dia sebut bahasa tu lah. Maksud tipu je. Okay. Dan pada mazhab Syafi'i, sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Sebanyak-banyak adalah 4 tahun. 4 tahun mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kita yang duk amal kat Malaysia ni, mengandung adalah sekurang-kurang 6 bulan. Sebanyak-banyak 4 tahun. Tempoh mengandung. Habis kalau anak lemas, tak kira lah. Orang dulu ada 3 tahun. Keluar-keluar gigi dah ada. Ada cerita orang dulu. Keluar rambut ponjong. Ya, yeah, mazhab Syafi'i. Jadi maksudnya, tapi nanti kan dia kan rosak, dia susah, dia lemah, dia apa. Itu cerita doktor. Tak apalah, buatlah. Nak belah-belah lah. Nak, apa, forcep lah. Nak sedut, nak buatlah, nak buat apa pun. Apa? Kenapa? Jadi oleh kerana tu, kita kena pastikan lah, darah yang keluar tu, kalau katakanlah 9 bulan darah tu dah nak beranak. Tak, sebab sebanyak-banyak 4 tahun. Habis yang 9 bulan tu biasa orang. Habis kalau 10 bulan tak jadi anak, lahir-lahir tak sah jadi anak tu. Saya nak tanya je. Katalah, doktor kata tak boleh. Nanti anak makan tai. Nanti anak jadi situ. Anak besar, tak boleh nak lahir. Macam-macam doktor akan cakap. Dia pun tak nak, tak dengar. Setelah setahun, dua bulan, baru dia melahirkan. Katalah macam tu. Tak jadi anak ke tu? Tak sah anak. Sebab nak sah anak kena 9 bulan 10 hari. Tak, anak juga. Faham tak maksudnya? Tetap anak juga. Jadi, mana poin kita kata pada 9 bulan darah yang keluar tu ada darah tanda darah nak beranak? Tak semestinya. Kalau dia kita kata darah tanda dah beranak, sedangkan dia boleh setahun lebih. Jika boleh lah. Ha, boleh je jadi 4 tahun. Okay tak? Jadi, darah yang keluar tu tak semestinya darah beranak. Jadi, bila dapat confirm darah yang keluar tu darah nak beranak atau darah tanda? Bila keluar? Jadi, bila keluar, nak keluar tu, tak tahu lagi benda akan datang. Bila benda akan datang, tak boleh berhukum. Kembali balik pada cerita yang sama. Tak boleh berhukum dengan benda akan datang. Ini mesti punya. Ah, mesti punya dah. Cerita dah mesti punya. Aku anak, aku boleh buat tim bola. Ramai. Aku dah tahu rasa macam ni mesti nak beranak. Tak boleh pakai benda akan datang. Kita mana boleh pergi akan datang? Ah, ini kena jaga isteri betul-betul ni. Kalau tidak, free-free je. Jagalah. Maksudnya apa? Kena ajar dia waktu tu. Lepas tu dia sakit, tak peduli apa dah. Kita yang kena ajar orang lelaki. Ha, jadi, faham tak kata tu? Jadi, maksudnya, waktu darah tanda tu confirm darah tanda, apabila beranak? Soalannya, ketika darah tanda tu ada, kewajipan sembahyang ada ke tak? Ada. Manik.
Kat situlah. Betul. Darah yang keluar tu darah tanda. Biasanya 3-4 jam lepas tu melahirkan. Itu adalah istihadhah betul. Wajib semayang betul. Dalam kitab semua tulis macam tu. Tapi real time tak boleh buat macam tu. Ketika keluarnya darah tanda yang diistilahkan dengan darah tanda, siapa semayang haram dosa. Memanglah istihadhah. Tapi nak tahu istihadhah beranaklah dulu. Faham tak? Kat situ saya kadang geram juga sebab kadang-kadang dalam TV pun masuk. Dia tak ada semayang masa tu. Masa tu mana boleh semayang, mana dia tahu nak beranak? Iya, mesti punya. Nah, keluar pula mesti punya. Dia akan keluar macam tu. Kita tahulah ada contraction gini-gini, maknanya nak. Benda nak ni benda akan datang, tak boleh berhukum dengan benda akan datang. Kena berhukum dengan sekarang ni. Sekarang ni nak beranak ke? Tak tahu nak beranak ke tak, tapi sakit. Darah keluar. Bila darah keluar, mungkin tak boleh jadi haid. Mungkin ada manik haram semayang. Tapi darah tu istihadhah. Darah tu istihadhah bila dah beranak nanti. Jika tak cukup 24 jam. Saya kena keras sikit kat situ. Sebab banyak baca kitab dah betul. Darah yang tanda adalah darah istihadhah. Kerana biasanya dia keluar 5 ataupun 6 jam dan melahirkan. Dia adalah istihadhah. Lepas tu dia tambah sendiri. Bila istihadhah wajib semayang. Itu tak sebut. Tak ada sebut pun dalam tu. Dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, dalam majalah, dalam TV. Tak sebut pun. Betul tapi salah. Betul dia istihadhah tapi salah wajib semayang. Kerana waktu tu dia tak tahu istihadhah ke tidak. Buatnya anak tu sorang-sorang tak nak keluar. Dia kata minyak mahal tak nak keluar. Katalah macam tu. Contoh. Dia tak nak keluar. Dia duduk bergelumang dalam tu. Darah yang keluar tu. Sehingga 25 jam. Haid tak? Ha, darah tanda dia tidak ada haid. Kalau dia semayang macam mana tadi? Dosa. Ah, tak, bab nak semayang tengah sakit, nak ambil wuduk macam mana tu nombor dua. Kewajipan dulu, kewajipan. Cara tu tak boleh bangun sakit tu cerita lain. Kewajipan dulu. Sebab bila tak mampu, tengoklah yang mana mampu. Tu kemudian, tu kena solat orang sakit. Berwuduk orang sakit, tak masuk dalam bab ni. Kewajipan tu dah ada. Habis masa tu tak sedar. Tak sedar tu cerita bab gila nanti lain. Tak sedar. Bab gila pula. Bab dia tak sedar diri lah. Macam tak sedar diri. Sakit tak sempat nak fikir. Ah, tu cerita bab lain. Kewajipan tu ada dulu. Jadi ketika datangnya darah, yang dipanggil darah tanda, sangkaannya adalah darah tanda kerana akan beranak. Semua tu sangka. Darah yang datang adalah manik. Ataupun kita kena hukum haid macam mana tiap-tiap bulan datang. Walaupun tak cukup 24 jam, tak semayang dah. Sama je hukum. Tiap-tiap bulan datang. Padahal baru sejam, dah tinggal semayang. Sepatutnya 25 jam barulah tinggal semayang. Baru confirm. Tapi tinggal juga jam yang pertama kan? Sebab ada manik tadi. Tapi nanti kan dia berhenti? Lepas 3 jam berhenti? Ah, nampak tak? Benda tak tahu. Samalah juga dalam masalah sebelum bersalin yang dipanggil darah tanda. Keluar tu, ni darah bersalin. Tunggu bersalin dululah nak cakap darah bersalin. Ni darah tanda. Tunggu bersalin dululah nak pastikan. Jadi waktu ini kita kena anggap haid. Macam mana anggap tiap-tiap bulan datang? Yang mana tak cukup 24 jam, dah anggap haid awal-awal kan? Datang, kenapa tak semayang ni? Tak, haid. Oh, haid. Padahal baru 3 jam. Mana haid? Tapi anggap awal-awal. Anggap awal-awal dianya adalah haid. Atau istilahnya manik. Ada manik. Macam tu juga. Keluar darah ni. Darah tanda. Tak, haid. Anggap awal-awal haid. Tiba-tiba tak sampai 24 jam. Barulah istihadhah. Tiba-tiba sampai 25 jam. Haid. Betul lah. Haid. Macam biasa. Ketika biasa. Kenapa tak semayang? Haid. Setelah 10 jam, berhenti. Alah, istihadhah rupanya. Kan wajib kau tak? Sama je. Sama je. Tak dipersoalkan macam mana, kerana apa dia keluar, apa dia panggil, yang sedut, apa dia panggil, vacuum, tak kira. Janji keluar darah, cukup syarat dia adalah haid. Keluarnya darah, ada manik. Settle. Keluar darah, manik. Walaupun sebab apa sekalipun. Haram. Walaupun memang di istihadhah sebenarnya. Tapi waktu tu tak tahu lagi. Selepas nifas nanti. Tanda. Jauh lah nifas. Lepas tu panjang nifas tu. Ma'arid li sukun. Ini antara kesilapan. Bila baca kitab, baca buku, tulis darah tanda adalah istihadhah, maka wajib semayang. Betul. Memanglah wajib semayang. Cuma bukan wajib semayang waktu tu. Waktu tu haram semayang. Waktu tu haram semayang.
Okey, habis kat situ. Kemudian katalah macam ni, katalah keluar darah haid. Darah haid keluar 2-3 hari yang kita panggil darah tanda. Sekali tak jadi keluar. Tak jadi keluar, maksudnya tak sakit dah. Jadi 2-3 hari, 3 hari tu adalah darah haid lah yang keluar. Darah tanda tu jadi haid lah. Memang haid lah. Okay. Selang 2-3 hari baru melahirkan. Keluar nifas. Jadi haid dengan nifas tak sampai pun 15. Waktu suci tu. Tak ada masalah. Nak cerita tak ada masalah. Macam mana? Nifas nak jadi haid, tak syarat 15 hari. Jika lebih 60 hari pun tak masalah. 58 berhenti, 59, 60, 61 keluar balik. Baru 3 hari suci. Haid juga walaupun tak sama. Sama ada nifas kepada haid, tak syarat 15 hari. Jika lebih 60 hari, haid kepada nifas tak syarat 15 hari juga. Jika kes tadi lah. Dia datang darah 2-3 hari suci, bersalin, keluar nifas. Haid dengan nifas 3 hari je kering, tak kira. Tak ada 15 hari tu, tak ada kat situ. Tak ada terpakai terpakai tempoh 15 hari suci untuk jadi nifas, tak ada. nifas lah juga. Habis kalau nifas baru 2 hari suci je, 2 hari pun 2 hari lah. Ada seolah-olah macam tu lah. Okay, habis. Tak, beza laf, dipanggil khilaf lafzi, beza dari segi lafaz. Tapi maksud sama. Jadi darah yang keluar, okay, sambung balik. Keluarnya darah, kita panggil darah tanda. Yang mana darah tu lebih daripada 24 jam, 25 jam, 26 jam. Dah 26 jam. Kemudian melahirkan. Okay? Yang melahirkan, yang mengiringi anak yang cakap darah wiladah kat belakang tadi tu, adalah darah haid. Kerana dia bersambung dengan haid. Datang darah tanda, tak kisahlah darah tanda ke, darah tak tanda ke, darah tu haram semayang. Sepatutnya 2-3 jam bersalin lah, tapi tak bersalin-salin. Darah sentiasa keluar. Sehingga 25 jam. Jadi itu dah cukup syarat haid. Dia adalah haid. Kan? Kemudian nak melahirkan. Melahirkan, keluarlah anak. Anak tu keluar sekali dengan darah. Yang mana darah tu, darah wiladah yang dipanggil tadi tu, bersambung dengan haid. Kan 25 jam tu haid. Maka kerana dia bersambung dengan haid, dia adalah haid. Darah nifas adalah tak tengah keluar, tengah dia sebut yang darah, dia kata darah tengah keluar anak sekali dengan anak tu ada darah. Okay. Itu adalah darah haid. Mengiringi itu darah haid. Selepas habis seolah-olah haid terus nifas. Macam tak ada gap pun, tak ada gap pun, tak ada gap lah. Terus. Tu maksudnya. Haid nifas. Sebenarnya dia ada gap satu saat. Kita tak perasan. Tapi ada gap. Sebenarnya ada gap. Dia berhenti sekejap satu saat. Untuk bertukar daripada haid kepada nifas. Tapi istilahnya bersambung lah. Bersambung. Darah yang keluar mengiringi anak adalah darah haid. Okey. Darah tanda pula. Tadi 25 jam. Saya kurangkan 12 jam. Darah keluar 12 jam. Darah tanda dia panggil 12 jam. Pun lama dah tu 12 jam. Keluar anak. Keluar anak sekali dengan darah. Darah wiladah yang sebut tadi tu mengiringi anak adalah darah istihadhah. Kerana dia bersambung dengan istihadhah. Wajib kotak lah. Jadi katalah keluarnya darah 2, 3, 4, 5 jam darah tanda. Melahirkan anak. Dengan anak tu adalah istihadhah juga. Kerana 5, 6 jam tu dah istihadhah. Bersambung dengan istihadhah lah juga. Keluar anak. Maka istihadhahnya 7 jam contohnya. Akhirnya 7 jam yang tinggal semayang tadi. Jadi darah yang mengiringi anak kadang-kadang haid, kadang-kadang istihadhah. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, darah yang mengiringi anak confirm bukan nifas dulu. Habis tu apa? Nanti dulu. Nanti dulu dah sampai lah. Tu lah maksudnya. Kadang-kadang nifas, kadang-kadang haid, kadang-kadang istihadhah yang keluar tu. Bergantung kepada dia bersambung dengan apa. Jika dia bersambung dengan haid, haid lah. Dia bersambung dengan istihadhah, istihadhah lah. Tapi nifas guarantee bukan. Pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Maliki, yang mengiringi malah darah tanda adalah nifas dah. Itu mazhab lain. Jangan bawa masuk sini. Habis. Jika tak cukup 24 jam, jika tak cukup 24 jam. Tak ada darah tanda. Terus-terus bersalin. Jadi soalannya? Istihadhah lah. Istihadhah lah. Yang pasti bukan nifas. Istihadhah. Takkan haid dia bersalin 5 minit. Haid 5 minit. Mana ada? Jadi istihadhah yang tadi tu, yang kata darah yang mengiringi tu,
Darah istihadhah, darah tanda tu, itu istilah lain, dia tak panggil darah istihadhah. Tolak. Yang tadi tu lah. Jadi sebenarnya istihadhah je. Sebenarnya istihadhah je. Itulah dia. Boleh tak terima? Jadi setiap kali bersalin ada je lah darah sama ada istihadhah ataupun syed. Ya. Nifas mesti bukan. Pasti bukan. Nifas sempurna. Juzuk anak keluar. Darah talak namanya. Talak, darah talak nak panggil. Darah talak. Ada juga istilah darah fasad kan, satu lagi darah fasad. Itu pun juga istihadhah lah tu maksud dia. Kau apa dah? 3.5. Darah tanda. Bahasa Melayu, prenatal. Bahasa Melayu macam tu lah bunyinya. Darah tanda atau prenatal ialah darah yang keluar sebelum kelahiran. Pada istilah syaraknya dinamakan darah talak. Itulah apa ni dipanggil, apa dipanggil istilah tadilah. Yang saya cakap panjang-panjang tadi tu. Okey, habis. Ni baca je lah kan. Tadi dah terang panjang lebar dah. Contoh haid selepas nifas pun dah terang panjang lebar. 1 hingga 30 November nifas. Suci 20 hari. 1 hingga 20 Disember. Suci 20 hari lah kan. 20 hari. Datang balik dah 21 hingga 30. Tempoh 20 hari di antara nifas 1 dan darah 2. Melebihi sekurang-kurang tempoh suci. Jadi darah 2 adalah haid. Ya. Maknanya darah haid dia 10 hari lah kan? 21 eh? 21. Ha? 21 sampai 30 lah. Suka hati lah berapa hari pun. Sebenarnya sebut ni kan salah pula. Kadang-kadang memang tersalah pun kira. Sebab terlupa kosong tu dia kira 1 kan? Kiralah sendiri berapa hari. Jadi tempoh nifasnya adalah 30 hari aja. Okey. Alamak. Mana ni? Okey. Sama juga, cuma sucinya 12 hari. Tak cukup. Ya, tak cukup. Jadi tempoh 12 hari di antara nifas 1 dan darah 2 adalah tidak sampai sekurang-kurang tempoh suci. Jadi 1 hingga 30 adalah nifas. 13-20 nifas, 1 hingga 12 dihukum nifas. Semayang dalam tu semua tak salah. Jadi tapi wajib semayang. Wajib mandi pada pada hari yang ke-31. Ini nakok ni tak? Ni nakok. Ya. Ni nakok. Jadi nifasnya adalah 50 hari. Ni pula. Nifas pertama 30 hari. Nifas kedua 31 hari. Maksudnya darah berterusan lah. Lepas tu tambah lagi. Maksudnya berterusan darah selama 65 hari. darah selama 65 hari. 60 hari nifas. Nope. Buka. Buka. 60 hari siapa tu? 60 hari nifas. Okey, senang je. Hari ke-61 pasti bukan nifas. Boleh tak cakap macam tu? Senanglah, cari yang pasti dululah. Hari ke-61 pasti bukan nifas. Boleh tak? Cari yang pasti dulu, yang tak pasti tu biar dulu. Jadi 61 sampai 65 bukan nifas. Sebab sebanyak-banyak nifas kan 60. Settle. Maknanya dapatlah istihadhah 5 hari yang tu. Habis dalam 60 hari tu macam mana? Dalam 60 hari tu sama juga. Ada nifas, ada istihadhah. Sama macam haid. Cuma beza 60 je. Ada nifas, ada istihadhah. Okey, macam mana nak kira? Nak kira macam ni. Ini cara kira. Sama je lah.
Sama je. Bezanya yang 15 hari tu ganti 60. Dalam masalah haid. Sama je. Ya. Mana anak pertama lah. Anak pertama. Okey. Menarik juga. Ya. Ya, sama semua. Copy paste je. Ha, jadi bila faham haid, laju je faham. Oh, senangnya. Ha, senanglah sebab yang semalam kan dah pening kepala. Ha. Okey. Pertama, selagi dalam 60 hari, semua adalah nifas, tak kira kala apa. Ha, sama lah. Tak kira ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak kira lah. Kejap ada, kejap tak ada. Janji dalam 60, semua adalah nifas. Jika lebih, tadi jika lebih 15 hari masalah haid. Jika lebih 60 hari. Bezanya, tambisnya, bila jika lebih 60 hari dalam masalah haid. Jika lebih 15 hari dalam masalah haid, katalah 16 hari. Dalam 16 hari itu ada haid, ada nifas. Ada haid, ada istihadhah, kan? Jika masalah haid dalam 16 hari datang 16 hari, dalam 16 hari ada haid, ada istihadhah. Dalam masalah ni beza. Dalam masalah tambis ni beza. Jika lebih daripada 60 hari, nombor 1 ke atas tu garanti dah istihadhah. Garanti dah istihadhah. Okey. 60 hari tu je yang ada nifas dan ada istihadhah. Dalam 60 je. Ah, bezalah. Bezalah sikit kat situ. Bezalah. Jadi dalam masalah haid, kadang-kadang tak boleh sembahyang sampai 20 hari kan? Sebab tambis tu kan? Dalam masalah nifas, tak boleh lah kalau lebih. Kalau lebih macam mana pula jadi nifas 70 hari pula? Sebab sebanyak-banyaknya 60 hari. Dalam masalah haid, 10 hari merah, 10 hari hitam, haram sembahyang 20 hari. Dalam masalah nifas, katalah 40 hari merah, 40 hari hitam. Takkan haram sembahyang 80 hari? Sebab sebanyak-banyak nifas 60 je. Jadi itulah beza sikit dari situ. 61 garanti wajib mandi dah. Cuma 60 tu yang mana nifas, yang mana istihadhah. Itu problem tu nak tentukan kat situ. Yang luar tu memang dah pasti dah. Pasti ianya adalah istihadhah. Yang 61 tu. Yang nak yang nak kena qada apa? 61 kena solat terus. 61. Yang dalam 60 ni nak tentukan. Ya. Dia apa? Tak boleh. Oh, lagi tak boleh. Tak cukup syarat sangat-sangat. Sebab syarat apa nak tahu? Syarat sekurang... Macam mana? Dia... okay. Setelah kata datang 65 hari ya? Berterusan 65. Hari ke 60... hari ke... 61. Macam mandi. Kenapa tak kira haid? Mana suci 15 hari dah? Itu jika berhenti. Jika berhenti. Walaupun satu saat sekalipun. Saya sebut tadi pasal satu saat. Saya sebut tadi 10 minit. Bolehlah 10 minit tu. Satu saat macam pelik sangat. Cek lah. Tak. Itu. Tak. Sesaat macam mana nak tahu cek? Nak tahu tahu ke tak macam ni? Macam ni nak macam ni cakap. Lagi... 5 saat, nak tahu kan macam mana dia berhenti 1 saat kan? Saya nak ajar. Macam mana, walaupun saya tak beranak, nak ajar. Macam mana nak tahu dia berhenti 1 saat? Lagi 5 saat, maksudnya ada darah lah, ada darah. Lagi 5 saat, masih lagi ada. Dia pun cek. 5 saat ada. Okay. 4 saat. 3 saat. 2 saat lagi. Dia cek, tak ada. Hai, tak ada. Okay. 1 saat. 2 saat. Cek balik, ada. 1 saat lah tu. Confirm head. Confirm head yang datang tu. Jadi tak jadi macam tu. Mana boleh ke buat macam tu? Tak ada. Tapi kalau jadi ya. Ha? Tak boleh. Tak, macam kenapa nak jadikan haid? Sedangkan haid mesti suci 15 hari. Lepas 60 jika berhenti. Tengok contoh ya. 50 hari nifas. Suci 10 hari. Bak. 50 hari nifas. Apa tak nak? Suci 10 hari. Lepas tu datang balik hari ke 61. Itu adalah haid. Tak syarat 15. Tapi perkataan suci 15 hari tu, suci 10 hari tu, dengar sekali.
Suci 10 hari. Maksudnya suci tidak sampai. Bukan tak suci langsung. Yang tadi itu tak suci langsung. Datang 65 hari, tak suci langsung. Hari ke nifas dengan haid, tak suci langsung. Tak boleh lah. Berterusan aja. Tak boleh. Itu adalah istihadhah. Jika ada suci, jika ada suci, tak syarat suci itu 15 hari. Jika ada suci. Cepatlah cukup 60. Jika ada. Kalau tak suci, berterusan tak boleh. Walaupun suci, bukan sampai satu saat yang sebut tadi. Jika suci satu saat, lagi the check yang jam laju tu, lagi lima saat ni, pergi masuk bila air, dah berapa saat dah masuk bila air? Dua, tiga saat kan? Duduk, check, tak ada. Betul? Ni, bunyilah, maksudnya cukup, tepat-tepat 60 hari. Habis dah 60 hari. Masuk hari ke 61, saat yang pertama, check, ada balik. Hey. Jika boleh buat macam tu. Ha, tak boleh tak apalah. Kalau tak boleh, cara kira dia macam tak, bukan kalau tak boleh. Bukan kalau tak boleh. Kalau berterusan. Jadi maksudnya, ketika darah hari ke-60 tu, agak-agak dah hampir-hampir nak cukup genap 60 hari, check lah. Ada-adalah. Tak payah tunggu saat tadi. Saat tu nak cerita je. Oh, ada. Ada. Mana ada berterusan? Tak. Nifat, bukan. Hukumnya 61 hingga 65 adalah pasti istihadhah. 60 tu belum tentu lagi. Belum tahu lagi. Okey. Cara untuk menentukan 60. Ada tiga kuliah. Sini, sana, sana. Okey. Cara untuk menentukan 60 hari tu. Dalam 60 hari tu, cara untuk menentukan tu. Okey. Pertama, tamyiz. Yang kalau tak boleh tamyiz, baru adat. Pertama tamyiz, baru adat. Okey, dia pun check balik. Berapa hari? Okey, darah kata kita keluar macam ni. 40, 30. Senang kira, 40, 30. 40 hitam, 30 merah. 40 hitam, 30 merah. Senanglah sikit. Jadi, 40 hitam, 30 merah. Ya, haram semayang 60 hari juga. Sama je. Jadi pada hari yang ke-61, haram saya 60 hari lah. Haram semayang. Jadi hari ke-61, cerita hari ke-61 kan? Pasti istihadhah. 61 sampai 70 tu pasti istihadhah. Jadi sekarang ni macam mana dengan 60 hari? 60 hari tu yang mana nifas dan yang mana istihadhah bergantung pada tamyiz. Tengok tamyiz. Boleh tamyiz tak? Boleh beza tak? Boleh beza. Boleh. 40 hari hitam dan 21 hari merah. 40 hitam, 21 hari merah. 40 hitam, 21 hari merah. Kenapa 21? Sebab hari itu kan hari ke-61 baru. Itu real time. 21 tu dia detect? Dia detect. Memang kena detect hari ke-61 pun. Dalam masalah haid, hari ke-16. Dalam masalah nifas, hari ke-61 lah. Dia pun detect. Oh, maknanya darah berterusan 61 hari. Jadi, check itu maksudnya tengok balik, ditulis tu hitam, merah-merah tu tadi tu. Ada dua color, iaitu hitam 40, merah 21. Yang 21, hari ke-21 merah tu pastinya istihadhah. Hari ke-61 tu pastinya istihadhah. Okay. Yang merah tu kan boleh tamyiz. Nifasnya adalah yang 40 hitam. Yang merah adalah istihadhah 20 hari. Wajib qadha 20 hari. Dan haram semayang 60 hari. Betul kan? Sama. Macam itulah. Itulah kaedah dia. Okey, tak boleh tamyiz pula. Datang darah hitam semua. Datang darah merah semua. Kuning semua. Tak perhati berdosa. Berdosa. Tapi ni saya tetap sama juga. Cuma berdosa ada kat situ. Sebab tak perhati, wajib tulis. Okey. Ataupun hitam merah. Macam itulah sampai 61 hari. Cerita 61 hari. Tak kisahlah. Luput syarat tamyiz lah. Okey. Pergi kepada adat. Adat dirujuk pada, bukan bulan lah, pada kelahiran lah. Kelahiran terakhir. Walaupun kelahiran tu 30 tahun lepas. Tak kira tu. Sama macam haid. Okey. Nanti dulu, yang ni dulu. Tengok pula, dia lahir melahirkan anak, kata tu anak keempat. Anak ketiga berapa?
Anak pertama 50 hari kata, anak kedua 20 hari, anak ketiga 40 hari kata macam tu. Ini anak keempat. Yang tu tak payah tengok dah yang tu. Biarkan kan. Anak yang terakhir 40 hari. 40 hari. Hari ke-61 tu tak boleh tamyiz. Maka nifasnya adalah 40 hari mengikut adat kelahiran yang sebelum. Wajib qada 20 hari juga. Haram sembahyang sama juga. Nak saya sambung lagi? Sambung lagi jika bulan apa ni, jika kelahiran seterusnya anak kelima, dia wajib mandi hari ke-41 walaupun ada darah, sebab dah ada adat anak keempat. Ya, yang tu yang sama yang macam tu juga. Dia kena mandi dah. Jika berhenti pula hari ke-50, maknanya nifas semua. Yang 41 dah mandi dan sembahyang. Ya, betul. Jadi hari yang ke-41 wajib mandi dah. Kenapa wajib mandi pula hari 41 baru? Nifas ke 60. Kerana dia ada rekod kan kelahiran yang sebelum tu. Ada istihadhah lah. Ada istihadhah lah istilah. Dia pun mandi sembahyang sampai hari ke-50. Hari ke-50 berhenti nifas. Berhenti. Alamak, rupanya nifas aku 50 hari yang sembahyang tu tak sah. Sama macam haid tu. Sama je. Jika darah tu berterusan sampai 62 hari, tak kena apa, nak kena kodok, dia dah siap-siap. Mandi dia semua sah, semua selesai. Itulah, samalah. Okey. Yang anak kali pertama pula. Keluar darah, melahirkan, keluar darah 61 hari dan tak boleh tamyiz. Maka pergi kepada adat. Adat tak ada kerana pertama kali. Maka nifasnya adalah satu lahzah. Maka dia kena qada 60 hari sembahyang. Bab haid kali pertama datang terus 16 hari tak boleh tamyiz. Haidnya sehari. Sebab apa ambil sehari? Nak sekurang-kurang. Jadi dalam masalah nifas ambil sekurang-kuranglah. Sekurang-kurang kan satu titik macam tak ada. Maka dia wajib qada 60 hari. Okey, kelahiran seterusnya pula. Saya nak panjang lagi cerita ni. Nak bagi lagi bengong ni. Okey. Kelahiran yang seterusnya tu anak pertama tu. Anak yang kedua bila dia kena mandi? Hari lepas bersalin terus kena mandi walaupun ada darah. Kerana adat istihadhah. Anak yang kedua terus kena mandi. Lepas bersalin terus kena mandi. Sebab anak anak nombor satu dia istihadhah, penyelesaiannya menggunakan sekurang-kurang. Jadi maknanya haidnya, nifasnya maknanya kita anggaplah satu saat. Anggap macam satu saat lah. Jadi bila anggap satu saat, ketika anak yang kedua nifasnya macam satu saat juga. Anggap satu saat juga. Jadi maksudnya dia kena mandi terus dan dia kena sembahyang semua. Jika berhenti pada hari ke-50, rupanya sembahyang semua. Jika berterusan sampai hari 61, dia tak ada apa nak kena kodok sebab dia dah buat. Sama. Susah sikit, sebenarnya tak susah pun. Jika faham haid, nifas senang aja, sama je. Tak faham haid, memang nifas pun tak faham. Jika pula. Okey, jika tamyiz dia macam ni. 61 hari ni kan darah nifas, tamyiz dia macam ni. 10 hari merah. 41 hari hitam. 10 hari merah, 51 hari hitam. 10 hari merah, 51 hari hitam. Jadi maknanya boleh tamyiz lah kan? Boleh lah. Okey. Macam mana dengan nifas dia? Boleh tak? Mana macam nak kira? 61 dah lebih. Nak kata hitam. Hitam dah lebih hari ke-61. Cuma taklah sampai 61 hari hitam. Cuma 51 hari je. Walaupun 51 hari, tapi hari yang ke-51 tu keluar dah hari ke-61. Kalau nak ambil merah, tak boleh. Sebab ada hitam. Samalah. Bila ada hitam, merah tak mungkin jadi haid. Luput syarat tamyiz. Adat. Tengok anak sebelum. Tu namanya luput syarat tamyiz.
Tengok anak sebelum. Sebab hitam keluar selepas merah. Bukan. Kerana hitam keluar lebih hari 61. Jika hitam keluar sampai 50 je. Maknanya 10 merah, 50 hitam. Semua nifas lah. Tak. Hitam sahaja. Ya. Sebab tempoh nifas? Ya, sebab nak guna kaedah tempoh dia kena datang dari hitam 2 hari, kata macam tu 2 hari. Merah 10 hari, hitam balik. Barulah boleh guna kaedah tempoh. Sekarang ni daripada tak ada darah, daripada beranak sehingga ke merah. Merah terus. Merah terus dengan maksud Istihadhah lah tu maksud. Merah terus. Okey. Yang kata dekat dah tempoh apabila dia boleh dia dalam hitam dan hitam duduk kat tengah-tengah tu merah baru boleh kena kat dah tempoh. Dalam masa 60 hari tu baru boleh guna kat dah tempoh. Iaitu datang katalah 10 hitam. Macam nak guna kat dah tempoh ah? 50 merah. Tak, itu tak cukup 60, 51 lah. Nak cukup 61, nak lebihkan 61 ni. Bila 61 jadilah Istihadhah. Semua. Semua nifas. Ya. Merah 10, hitam 51. Ah, tak boleh tempoh tak boleh, tamis juga pun tak boleh. Tak boleh tamis juga. Tengok adat lah. Adat lah. Nak tamisnya mana ada hitam? Tak boleh nak kata 51 hari tu nifas. Tak boleh sebab dia hari hari ke-51 tu masuk hari yang ke-61 dah kalau keseluruhan. Okey. Terkeluar. Bila terkeluar habis ah. Kali tak luput syarat. Tapi kalau 50 hari je hitam, boleh eh? Semualah malah semua. Okey. Semua. Itulah sikit-sikit kot. Cuba tengok ini pula apa dia? Ini ada Istihadhah nifas yang sebut tadi. Yalah ada Istihadhah nifas yang tadi. Okey. Lebih susah sikit lagi. Ujung tak susah. Macam mana? Cara penyelesaiannya tamis pula. Katalah anak yang kedua 40 hitam 21 hari merah. 40 hitam 21 merah, 61 semua sekali. Pada hari ke-61 tahulah dia baunya idenya Istihadhah. Dan dia cara penyelesaiannya adalah tamis. Yalah 40 21 bolehlah tamis. Okey. 40 adalah nifas hitam. Okey. Pada kelahiran yang tu anak kedua tu, anak yang ketiga macam mana? Bila kena mandi? 40 hari. Bukan. Saya sebut dah bila penyelesaian menggunakan tamis, nombor tu kebetulan je ada. Pada kelahiran yang seterusnya mesti juga tamis, bukan 40. Maknanya tamis juga. Iyalah sama macam Haidh kan. Bila berubah? Bila berubah bukan hitam, bila berubah. Keluarnya darah, nifas, tak semestinya hitam, suka hatilah apa pun. Berubah aja kala, mencair, katalah hitam juga, hitam, 20 hari. 20 hari ke-1 merah, wajib mandi dah kan? Dah lupa dah abad Haidh, lupalah abad nifas. 20 hari hitam, hari kelahiran yang kedua, 40 hitam, 21 merah. Penyelesaiannya tamis lah, 40 hitam aja lah yang nifas, haran semayang 60 hari. Pada anak yang ketiga, 20 hari tu hitam lagi. 21 hitam. Sampai 22 hitam. 23 hitam. 24 hitam. 25, 26, 27, 28, 29, 30 hitam. 31 merah. 31 tu mandi. Mandi. Walaupun kalian sebelum tu 40. Tapi yang kita nak bukan yang 40. Nak yang perbezaan color. Tamyiz tu. Color. Adat Istihadhah tamyiz. Sama macam Haidh. Jadi, hari ke-31 bertukarlah jadi merah. Wajib mandi dah. Jika berhentinya darah tu dalam 60 hari, semua adalah nifas. Macam cerita tadi, yang dia semayang tu habislah semua. Jika merah tu berterusan sampai hari 61, dia dah semayang siap-siap. Sama je. Adat tak boleh. Adat Istihadhah tamyiz, ya. Betul lah. Adat Istihadhah menyelesaikan menggunakan kaedah tamyiz. Adat Istihadhah menggunakan kaedah sebelum Haidh ke nifas pun anak sebelum itu dikira nombor 40 hari ambil 40 kan. Tapi adat Istihadhah menyelesaikan menggunakan tamyiz, bukan ambil nombor tu, bukan ambil tamyiz tu lah, ambil perbezaan. Jika setelah
dia mencair, maka boleh tambis mandi. Kemudian pekat balik, ah luput syarat tambis, habis semua. Ambil balik kaedah 60 hari. Tunggu aja guna balik kaedah. Ha, susahlah sikit. Pantang. Yang ini memang tak habis. Saya sebut ni lebih kurang dalam 50% je bab nifas. Haid dalam 90% je. Tak full, tak cukup masa. Banyak soalan. Jadi pantang, sesiapa yang pernah berpantang termasuk solat dan puasa selama 40 hari, 60 hari, 100 hari sebelum ni, tu pantang dia. Jika dia pernah buat macam tu, nenek dia ajar, mak dia ajar macam tu, tanpa mengira darah tu berhenti ataupun tidak, wajib taubat dulu. Berdosa tu. Pantang mesti 44 hari. Jadi dia tak semayang, tak buat apa-apa 44 hari. Dan tak, darah dah berhenti. Dia tak peduli pun. Dia kata tahu 44, berdosa. Ada yang pantang 60. Dia tak peduli kepada darah. Dia pedulinya nak jaga anak, makan macam tu je jaga. Semayang, darah dia tak pernah peduli pun. Berhenti ke tak berhenti ke. Yang kalau pernah buat dulu. Sebab pantang 60. Segala-gala pantang. Semua pantang. Ha, wajib taubat dulu. Sebab tak tahu. Okey. Jika dia pantang 100 hari. Ada orang pantang 100 hari. Dia kata tak boleh kena pantang 100 hari. Dia pantang semua. Pantang makan, pantang suami dekat-dekat. Jauh-jauh suami tu. Semua pantang. Termasuk pantang semayang. Wajib taubat. Yang masuk pantang-pantang-pantang adalah pantang sembahyang. Yang kata, tak boleh lepas bersalin, kena pantang. Pantang sembahyang. Tak boleh sembahyang sebab ada nifas. Dan pantang makan. Jangan makan yang angin lah apa semua. Tak kisahlah. Pantang buat kerja berat. Pantang bersama suami isteri. Pantang tu. Cuma pantang sembahyang ni habis pantang ketika berhenti darah. Bukan ikut nombor-nombor, bukan. Ada orang ikut nombor. Dia tak kira. 60-60 juga. Kering ke tak kering ke, 60 hari tak sembahyang. Wajib taubat. Kemudian wajib qada'. Dan minta ampun pada siapa yang ajar. Tak ada siapa yang ajar. Biasa mak nenek je lah yang ajar. Kalau dah meninggal minta ampun untuk dia. Dia kena seksa dalam kubur tu. Kena ajar ajaran sesat. Kalaulah hukum Islam diamalkan, dia wajib kena takzir, dia panggil. Tak kena hudud, kena takzir. Tak kisah, ikut kebijaksanaan hakim. Sama ada denda, duit, sama ada penjara, sukati lah dia buat. Sama ada, dia panggil, khidmat masyarakat. Sama ada dimalukan, naik atas lori. Oh, dimalukan. Ini ajaran sesat, macam tu. Dimalukan, ikut tu takzir. Ikut kebijaksanaan hakim. Jadi dia berdosa, maka wajib minta ampun untuk dia lah. Kesian dia, minta ampun untuk dia sekali lah maksudnya. Itu dari segi pantang. Wiladah ialah beranak atau melahirkan termasuk keguguran. Itu masuk wiladah. Keguguran tu dengan maksud lebih 4 bulan tadi saya sebut, itu masuk keguguran. Diwajibkan mandi sama ada disusuli dengan darah ataupun tidak. Jika gugur, yang mana tabib kata ataupun bidan kata ini adalah anak ni, gugur anak ni, anak-anak, dia wajib mandi hadah besar. Seolah-olah keluar mani. Keluar mani wajib mandi. Jadi anak tu asal pada mani, tak jadi gugur, wajib mandi. Mandi tu wajib. Darah tu darah apa? Sebut tadi, kalaulah baru-baru yang tak ada kesan apa ni, dia adalah haid. Anggap dia haid dulu. Buat hukum-hukum haid. Bukan nifas. Cuma dari segi mandi wajib mandi, wajib mandi. Habis keluar tu kenapa pula wajib mandi? Kerana keluar tu dengan maksud keluar mani. Jika keluar darah 2-3 jam je, lepas tu berhenti, tetap wajib mandi juga. Jika keluar disusuli dengan darah, gugur yang 4 bulan ke bawah ni, disusuli dengan darah, darah tu hendaklah dikira seperti haid. Okay. Sebab dia tak jadi lagi. 4 bulan ke bawah tak jadi lagi. Darah tu dikira seperti haid. Kaedah haid. Cuma, jika 2-3 jam je, bukan haid lah. Istihadhah. Kena mandi tak? Sepatutnya tak payah. Tapi kena mandi juga. Sebab istilahnya keluar mani. Sebab anak tu asal pada mani. Keluar. Wajib mandi juga. Mandi cerita lain. Jadi diwajibkan mandi sama ada disusuli dengan darah atau tidak. Ini maksudnya keluar ketul aja, tuk, wajib mandi juga. Anak tu lah keluar ketul tanpa darah ataupun sekali dengan darah. Jika sekali dengan darah, tak boleh mandi lagi lah. Mandi nantilah. Kerana mungkin juga nifas, mungkin juga
buat mungkin juga haid. Tengok tengok syarat nanti. Tak boleh mandi lagi lah bila masa tu. Kerana ada darah sedang keluar. Sebab ada mani'. Itu pun sama lah. Ini pun ringkas-ringkas je lah dapat sebut. Jadi kalau keguguran tadi tu kan? Kalau gugur, dia tengok gugur hidup ke gugur tak hidup? Atau gugur 4 bulan ke gugur macam mana tu? Kalau gugur 5 bulan, 6 bulan. Itu lain. Itu melahirkan nama dia. Melahirkan tapi tak hidup. Kalau macam paru-paru ayam tu. Masa Tok Guru sebut tu, dia kata macam paru-paru ayam kita. Macam mana paru-paru ayam? Beli ayam, tak jumpa paru-paru. Tak kenal. Akhir sekali, tanya balik, dia kata macam susu tepung bancuh dengan air sejuk. Kita aku collect singgit. Beli Dumex. Masa tu harga tak ingat. Murah je itu. Tahun 90 apa. Murah je. Berapa ringgit? 5 ringgit apa. Dumex. Aku collect singgit-singgit. Kita nak tengok macam mana. Maksud gugur yang kata gugur yang yang tak kena. Bukan yang gugur yang darah selepas itu adalah bukan nifas. Maksudnya sebulan dua bulan tu. Waktu tu yang gugur yang keluar tu bukan nifas darah yang keluar. Sebab dia tak sempat nak jadi anak sebenarnya. Jadi kita nak tahu dia bentuk tu, pergilah beli. Ambil air sejuk. Kocau. Oh, jadi macam tu berketul-ketul. Itu akan keluar pada sebulan, dua bulan. Dia keluar macam tu. Tapi bentuk darah lah. Tiga bulan kadang-kadang macam tu lagi. Empat bulan dia dah ada lain sikit dah. Tapi kalau lima bulan biasanya dah bentuk lah. Biasanya. Jadi, jika keluar dalam keadaan keluar macam paru-paru ayam tadi, tak kena mandi, tak kena apa, anggap dia sebagai haid jika cukup syarat. Layanlah darah tu seperti haid. Jika tak cukup syarat, istihadhah, tu je. Tak ada mandi, tak ada apa. Jika gugur dah jadi yang kata 4 bulan 5 bulan tu, walaupun tak ada darah wajib mandi. Dia seolah-olah keluar mandi. Itulah. Kalau keluar sekali dengan darah wajib mandi tapi tak boleh mandi lagi. Mungkin nifas. Itulah. Tu sikitlah, sikit je bab tu. Tu tak tu sangat sebab biasanya tak ada masalah bab tu. Allah. Ya. Ya, betul, betul, betul. Janji anak tu dah nama anak betul. Anak syarak tu. Syarak maksud anak syarak maksudnya dia keluar hidup atau meninggal atau dah ditiup karuh. Itu maksudnya. Anak dinamakan anak adalah bila dia ditiup karuh, bukan bila ada jantung, bukan. Bukan ada tu kan, bukan. Dia bila ditiup karuh itu nama anak. Bukan jantung. Jantung tu bahasa kita cakap hidup. Memanglah. Allah, ini yang terakhir dah ni. 50% je nifas jadilah. 50% pun jadilah kot. Itu pun rasa macam dah melimpah lah nampak. Ya Allah, jatuh ke bawah. Kutip. Ya, ini yang terakhir. Ini ramai juga orang perempuan yang dah tahu. Tapi banyak juga yang tak tahu. Dan banyak tahu tapi tak tahu sebab. Okay. Ini bukan masalah apa ni, nifas apa, bukan. Ini masalah kering. Jika kering waktu asar, pukul 5, pukul 6, wajib semayang asar tak? Wajib semayang asar. Yalah. Dan wajib tak semayang zuhur? Qada lah maksudnya. Wajib. Sebab? Nah, itulah jawapan ada kat situ lah. Sebab boleh jamak. Okay. Jika berhenti waktu insyak, berhentinya darah waktu insyak, tak kisahlah darah nifas ke darah haid ke, tak kisah, janji berhenti, kenakah semayang insyak? Mestilah kena. Tak semayang subuh? Memanglah, tunggu masuk subuh lah baru semayang. Okay, saja je. Kena tak semayang maghrib? Kerana boleh jamak. Jika berhenti waktu zuhur, kena tak solat asar? Memanglah. Memanglah. Boleh, kena tak solat subuh? Sebab tak boleh jamak. Itu je alasannya. Pernah dengar tak sebelum ni? Pernah. Tahu tak sebab apa? Sebab apa? Sebab dia bukan musafir. Apa sebab nak cerita pasal jamak? Jamak ni untuk orang yang musafir kan? Tahulah sebab dua waktu ni boleh dijamakkan. Kerana tu kena qada. Tak apalah, okey lah, terima jawapan tu, boleh lah. Kalau 10 markah dapatlah 2. Sebab tu yang penting. Kenapa pula? Apa cerita? Saya bukan musafir.
Saya duduk mukim, duduk kat sini. Bukan musafir. Kan apa cerita pasal jamak pula ni? Ha, nak jawab macam mana? Okey. Jika itu dia panggil ihtiyat, itu bukan, kalau katalah kemungkinan dia berhenti waktu zuhur juga tapi tak perasan. Jadi ihtiyat berjaga-jaga. Itu bukan sebab dua masa ni boleh dijamakkan, bukan. Itu sebab ihtiyat. Bukan juga. Okey, katakanlah lagi 2-3 saat nak masuk asar. Dia check, tak ada. Dia check ada, dia check ada. Lagi 3 minit nak masuk asar, dia masuk, dia check ada. Dia check, oh ada, azan. Azan apa? Azan asar. Dia check ada juga. Okay, sekarang ni confirm dah zuhur tak ada. Ha, sekarang nak cakap apa? Wajib kotak juga zuhur? Tadi sebab jawapan dia, kerana mungkin juga waktu zuhur tu dah kering. Mungkin sebab kecuaian, sebab tu kena kotak sebagai langkah berjaga-jaga. Tu kan sebab tadi kan? Ha, jika memang pasti 100%, dia memang ada penuh waktu zuhur. Penuh waktu zuhur. Yang macam mana nak yakin? Ah, itu saya sebut tadi. Lagi 2-3 saat sebelum masuk asar, dia cek. Ada. Dia cek sekali lagi. Ada. Masa cek kali kedua tu dah masuk asar dah. Pastilah. Tak berhenti kan? Mana boleh nak ihtiyat apa lagi? Dah pasti. Adakah dia kena kodok juga? Kena kodok juga? Tak ada kena-mengena pun dengan ihtiyat. Sebab tu jawapan dia bukannya ihtiyat. Jawapannya kerana dua waktu tu boleh dijamakkan. Bukan sebab entah-entah ataupun nak berjaga-jaga, bukan. Ini wajib ni. Ihtiyat sunat. Ini wajib. Sedangkan orang tu tak musafir kan? Apa pula cerita? Tu nak tahu sebab tu. Sebab tu saya cari 7 tahun. Sebab tu saya cari 7 tahun. Sekejap lah nak ambil rasa seronok. Saya tertanya-tanya 7 tahun. Cari dengan Tok Guru ni, cari Tok Guru ni, cari Tok Guru ni, tak jumpa. Akhir sekali baru jumpa setelah 7 tahun. Kenapa? Memang hukum ni kita tahu daripada awal. Apa kena-mengena perempuan haid dia berhenti dengan musafir pergi jamak? Sebab jamak musafir. Apa kena-mengena? Akhir sekali 7 tahun. 7 tahun. Rasa nak menangis. Cari ni. Cari. Tak jumpa. Okay. Okay. Sebelum tahu dalam bab ni, kena tahu. Okey, sebelum tu, jap. Sebelum tu, nak takut terlupa yang ini. Jika dia check pada waktu zuhur, waktu asar, lagi 5 saat nak habis asar. Maksudnya nak masuk maghrib, lagi 5 saat. Dan memang disunatkan check waktu, nak masuk waktu tu lagi 1 minit, 5 minit, sunat check waktu tu paling cantik. Lebih-lebih lagi ujung-ujung tu, dalam keadaan sehari 5 kali tu paling cantik. Maksudnya nak masuk waktu, check. Nak masuk waktu, check. Masuk tu. Supaya kita nak tahu sembahyang tu kena kodok ke tak lah. Sebab tu tujuan sebelum masuk waktu 5 minit, 10 minit tu memang cantik. Okay. Check lagi 5 saat nak masuk maghrib. Masa waktu masih lagi asar. 5 saat. Masuk bila air, check. Ada. Okay. Tadi 5 saat kan? 4 saat. 3 saat. Check. Tak ada dah. Tak ada. Okey. Tent. 2 saat. Masuklah maghrib. Tunggulah kejap. Tunggulah dulu. Tunggu setengah jam. Check dah tak ada terus lah. Maknanya yang 2 saat tadi betul lah tak ada. Kan? Takut keluar balik tak ada. Betul tak ada. Dah tengok. Lagi baru minit nak habis ni. Maghrib ni. Nak kena mandi dah ni. Okey. Bila berhenti? 2 saat sebelum maghrib. Adakah dia wajib qada' asar? Adakah dia wajib qada' zuhur? Walaupun 2 saat. Ya, betul. Walaupun 2 saat. Sebenarnya 2 saat tu bukan ambil saat tu. Ambil kadar takbiratul ihram. Itu dalam kitab boleh. Jika seseorang tu, dia dapat masa kadar takbiratul ihram. Asar dan isyak. Asar atau isyak. Seorang tu dapat kadar takbir. Suci lah maksudnya. Dapat suci kadar takbiratul ihram. Dalam waktu asar ataupun isyak, bahasa lain kadar takbiratul ihram dia dapat, bukan dia Allahu akbar, dia dapat kadar. Bila kadar kita try lah Allahu akbar 1 saat setengah, itulah tu. So saya sebut 2 saat tadi, dapat kadar tu kemudian masuk waktu sama ada asar dan isyak, maka dia wajib qada waktu tu walaupun cuma dapat kadar takbiratul ihram. Jika tak dapat kadar takbiratul ihram, maksudnya setengah saat, tak kena qada.
kadar tu. Jadi kadar tu 2 saat lah. Kita kata kan takbiratul ihram tu 2 saat. Jadi dia wajib qada asar dan dia wajib qada juga zuhur. Walaupun dapat 2 saat je. Kalau macam tu asar jelah. Tak, asar sekali dengan zuhur. Kerana 2 ni boleh dijamakkan. Okey, kenapa cerita pasal jamak? Okey. Sebelum faham bab ni, kena faham dalam bab jamak qasar, musafir. Nak tak nak terpaksa terang bab tu lah. Patutnya kelas lain kan. Okey. Dia suami isteri. Suami dia berniat nak jamak takhir. Jadi boleh tinggal lah Zohor. Boleh tinggal lah Zohor. Sebab niat nak jamak takhir kan. Dia haid. Perempuan. Tak semayang juga. Sama dengan laki. Laki bini tak semayang. Bezanya, laki nak buat jamak takhir. Okay. Laki nak buat jamak takhir. Bini dia sebab haid. Okay. Masuklah waktu asar. Suami dia tak, pukul 5, pukul 6 macam tu nak semayang lah jamak takhir. Suami dia tak semayang lagi. Isterinya kering haid. Soalan, wajib semayang asar tak? Wajib lah sebab kering waktu tu. Adakah, tak, ni musafir ni, ni musafir. Adakah wajib sembahyang zuhur sekali? Sebab sama-sama tak semayang tadi. Dapat tahu jawapan tu, baru dapat tahu jawapan. Dia wajib juga solat zuhur kerana dia musafir. Bila musafir, memanglah boleh. Tapi ni bukan musafir. Nanti ya dulu tu. Ambil yang musafir ni dulu. Jadi, sama je laki tak sembahyang. Isteri pun tak sembahyang. Sama-sama tak sembahyang. Oleh kerana dia musafir dan dia ada kebolehan untuk solat jamak, maka wajib dia sembahyang zuhur juga. Walaupun dia kering tu waktu asar. Okay, habis. Habislah bab musafir. Okay, kena faham pula, musafir-musafir ni banyak rukhsah yang Allah bagi. Antaranya jika dia keluar sebelum fajar, sebelum subuh, dia boleh tinggalkan puasa Ramadan dia. Tak puasa pun boleh. Dengan syarat dia keluar sebelum sebelum subuh. Dia boleh. Malah puasa. Macam mana pun dalam Quran sebut ayat ujung tu apa? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu, puasa tu lebih baik pada kamu. Bab yang meninggalkan puasa, bab meninggalkan puasa, jika keluar sebelum subuh, dia boleh tinggalkan puasa atas sebab musafir. Boleh, tak ada masalah. Tapi wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa, kalau kamu tahu puasa tu lebih baik daripada kamu tak puasa. Okey. Boleh tinggal. Dan rukhsah yang Allah bagi pula, kalau dia keluar lelaki, dia keluar sebelum subuh, dia boleh tinggalkan solat Jumaat. Dan pula, jika dia dah keluar musafir, dia boleh pendekkan 4 jadi 2. Qasar. Dia boleh pula, boleh gabung. Daripada 2 jadi 1. Tak semayang dulu pun boleh. Itu semua rukhsah. Jika dia pakai khuf. Tak tahu khuf ni, lepas ni dengar je lah. Belajar balik lah benda khuf tu. Ataupun mauzah. Dia pakai khuf, dia ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Dengan dia pakai khuf tu, batal lah wuduk dia. Bila batal wuduk, dia boleh ambil wuduk tanpa membasuh kaki. Dia hanya perlu sapu je atas khuf. Okay? Ketika dia musafir, dia dapat 3 hari. Tak pecat, tak basuh kaki 3 hari. Dia, sampai kaki je, sapu je. Ambil air, pap macam tu. Ambil air, macam tu je. Sah lah. Wuduk dia boleh semayang lah. Ada syarat-syarat lah. Jika dia bermukim, dia duduk kat rumah, cuma sehari, 24 jam je. Tak boleh 3 hari. Ketika dia musafir, boleh 3 hari. Dengan maksud, Allah bagi rukhsah lebih. Okay. Apa lagi ya? Apa rukhsah yang dapat apabila musafir? Doanya ni makbulkan dan sebagainya lah. Rukhsah ataupun kemudahan yang dapat. Tayammum. Jika tak ada air, dia boleh tayammum dan sebagainya. Tak kena qada balik. Banyak macam. Banyaklah aku nak sebut rukhsah kemudahan yang musafir. Kerana musafir ni azab. Musafir ni susah. Maka Allah bagi rukhsah kemudahan. Okey. Rukhsah kemudahan. Yang ini istilahnya aulawiyat. Fiqh aulawiyat. Keutamaan. Keutamaan. Dengar. Dalam keadaan, Allah bagi macam-macam rukhsah. Macam-macam kemudahan bagi orang yang musafir. Kena semayang tak zuhur tadi? Yang kata haid tadi? Yang kering waktu asar tadi? Kena semayang. Dalam keadaan, Allah bagi kemudahan yang sangat banyak bagi orang musafir. Sembahyang zuhur pun kena jika kering waktu asar.
dalam keadaan bermukim, dalam keadaan Allah tak bagi rusuh apa-apa pun, nak pendekkan 4 jadi 2 tak boleh. Nak tinggal solat Jumaat kalau tak boleh. Nak khuf sehari semalam, maknanya tak ada rukhsah sebab dia duduk rumah, tak ada rukhsah lah. Kena kau tak? Ayat tu tak tepat. Kena bukan? Sebab tu gabung, dia kena gabung, dia kena gabung dengan cerita tadi. Dalam keadaan Allah bagi macam-macam kemudahan, rukhsah, yang mana sebab dia musafir tu payah, Allah bagi rukhsah panjang jadi pendek, boleh macam-macam, boleh gabung sembahyang, tapi tetap kena sembahyang Zuhur juga. Sembahyang Zuhur juga. Apabila kering waktu asar, kalau dia duduk mukim, kalau dia tak diberi kemudahan, kalau dia duduk kat rumah, kalau dia tidak kepayahan, bukan tetap. Bukan. Lagilah. Lagilah wajib. Ah, itulah. Sebab dalam keadaan Allah bagi, oi, 4 eh, 2 cukup. 4 dah kan? 2 cukup. Boleh tak nak sembahyang asar waktu Zuhur? Tak apa, gabung kan? Kau kepayahan. Macam-macam aku bagi kau kemudahan, rukhsah. Tak nak puasa, tak ada hal. Boleh bagi rukhsah. Tapi kena sembahyang Zuhur juga. Tiba-tiba dalam keadaan Allah tak ada bagi rukhsah pun, dia duduk relax-relax, tak ada kepayahan pun. Apa ni? Ala sabil min babil aula. Tu lah kita tulis. Maksudnya apa? Min babil aula. Lagi-lagilah. Dalam keadaan senang lenang, tiba-tiba tak kena kodok. Dalam keadaan kepayahan, wajib kodok. Eh, apa punya hukum macam tu? Dalam keadaan kepayahan, musafir pun wajib kodok yang Zuhur tu, yang Zuhur tu. Dalam keadaan relax, lagilah wajib kodok. Itu namanya fiqh aulawiyat, keutamaan. Itulah sebab saya dapat tu 7 tahun. Baru tahu. Yang ni tahu dah kena kodok kan? Kena kodok tahu dah yang Zuhur tu kan? Sebab tu. Dalam keadaan Allah tak bagi kemudahan, kau nak kosar, tak boleh. 4 kena sembahyang 4 juga. Tak boleh kosar kerana mukim, kerana mustautin, kerana duduk rumah. Apa kepayahan yang kau nak sembahyang 4? Zuhur kan 4, asar kan 4, kena 4. Kena 4. Jadi oleh kerana tak dapat apa-apa kemudahan, jadi dalam keadaan dapat macam-macam kemudahan, pun kena sembahyang Zuhur, pun kena qada Zuhur, ini kan pula tak dapat apa-apa kemudahan, lagilah kena. Tu ulama. Min babil aula. Dia kalau kitab Fathul Mu'in kan memang ada ayat tu sentiasa keluar, min babil aula. Maksudnya lagi-lagilah. Lagi-lagilah. Ini tak, orang duduk relax-relax, tak susah, tak kena qada. Tapi orang sudah susah payah-payah musafir, kena qada pula. Apa punya hukum macam tu? Itulah maksudnya. Ya. Ya. Sebab dia relax. Dia duduk rumah, seronok, dia tak musafir, tak payah. itu dia punya. Dia punya sebab 7 tahun tu nak dapat. Last sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maksudnya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Jadi nikmat yang Allah bagi, kita kena zahirkan. Nikmat yang Allah bagi, kena zahirkan. Kena sebut-sebut. Alhamdulillah. Kena sebut, zahirkan, zahirkan nikmat yang Allah bagi. Alhamdulillah kenyang, sedap makan. Zahirkan. Apa saja nikmat yang Allah bagi, zahirkan. Antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan hidayah. Maka zahirkan. Dan salah satu melahirkan cara melahirkan kesyukuran terhadap Allah yang mengurniakan nikmat tu. Jadi maksudnya dengan kita menzahirkan nikmat yang Allah bagi, itu antara tanda kita bersyukur. Dan cara untuk melahirkan kesyukuran yang sempurna ialah berbakti kepada hamba-Nya. Iaitu cara amali bersyukur, iaitu dengan kenangan nikmat secara senyap yang berguna dan mulia. Maka ceritakanlah. Ini baru dia punya. Maka baru sampai kat situ. Jawab dia tu. Kalau orang belajar, jawabnya. Maka dia kat situ. Maka ceritakanlah nikmat ilmu. Orang jarang perasan. Ilmu ni nikmat yang besar. Orang jarang perasan. Dia ingat ilmu ni biasa. Ada, tak ada. Okey je. Sedangkan ilmu adalah nikmat yang besar. Syaitan tidak akan... Bukan. Pencuri tidak akan merompak rumah yang hampir roboh. Perompak tidak akan merompak rumah yang hampir roboh. Kenapa? Nak rompak apa? Aku masuk silap, aku mampus, kata.
Jadi perompak akan rompak rumah yang ada CCTV. Kalau ada CCTV, mesti ada something kat dalam tu. Okey. Macam tu juga syaitan tidak akan kacau orang yang ibadah yang memang salah. Dia tolong kejut tahajud lagi. Wei, bangun tahajud, terkejut. Alhamdulillah, aku pukul 3 tergerak, terkejut sendiri. Terbangun sendiri, tak payah kunci jam. Alhamdulillah dapat solat tahajud. Hati-hati. Orang yang nak bangun tahajud macam ni. Macam ni. Maknanya dia sedang berada di jalan yang benar. Sebab tu syaitan kacau. Jika dia bangun celik, uish, senang sembahyang, lepas sembahyang sembahyang, lepas sembahyang sembahyang. Takbir sekali. Orang lain kadang-kadang 2-3 kali juga, tak masuk dia. Allahu akbar. Sembahyang baca semua, relax dia sembahyang. Mudah. Hati-hati cek balik tentang sembahyang dia salah. Bukan kata confirm salah, cek balik. Kerana kapten syaitan cakap, ini siapa-siapa anak-anak buah prebek-prebek syaitan, jangan kacau orang ni. Kerana dia dah memang salah, kekalkan dia salah. Nak kena pasti, jika kita diganggu oleh perasaan was-was, jalan kita betul. Cuma cara untuk kita menguruskan was-was tu kelas lain. Bukan follow. Follow jadi was-was lah. Mandi wajib 2 jam lah jawabnya. Tadi 3 ke 4. Alhamdulillah, semayang tu setan kacau. Maknanya semayang kita betul. Cuma macam nak uruskan. 3, 4, 3, 4. Itu pekah. Itulah setan, alamak, aku dah boleh kacau. Itu antara tanda. Takbir Allahu Akbar. Macam tak masuk aja. Tu. Tapi kalau setiap kali semayang 3 kali Allahu Akbar, tu penyakit. Dia ada cara. Nak bangun subuh susah. Petanda semayang subuh betul. Tanda semayang subuh dia betul. Kalau salah, syaitan tolong kejut subuh. Hoi, subuh hoi. Subuh. Semayang subuh. Sebab semayang dia salah. Kaki tak lipat ke masa sujud? Baca Fatihah salah ke? Ada tak? Tak kisahlah apa-apa pun. Tak kisahlah. Adalah sesuatu tu. Dia punya kain telekung sampai ke bawah ni dia pakai. Sujud semua tutup. Tak kisahlah. Janji, benda tu salah. Kerana perompak tidak akan merompak rumah yang hampir roboh. Syaitan takkan kacau yang memang salah. Nak tahu salah betul dengan ilmu. Itu nikmat ilmu tu. Nikmat ilmu yang ada ni, zahirkan dengan cara sebar. Ini bukan kelas yang, lepas ni kalau boleh, jangan cakap dekat orang awam je. Nanti orang-orang awam salah faham. Tak. Ada saya pernah dengar. Yang kita belajar kat sini, belajar pula ujung-ujung kampung je. Ayah ni jangan cerita kat orang awam. Dekat surau masjid jangan cerita. Dekat orang-orang biasa jangan. Mereka tak faham. Makam kita tinggi, martabat kita tinggi. Mereka bawa-bawa orang awam. Tak. Yang ini tak. Sebar kan? Sebagai tanda menzahirkan nikmat yang Allah bagi. Nikmat ilmu yang tak pernah dengar pun macam ni. Entah mana mamat datang daripada jauh-jauh Selangor sana datang mengajar sini. Alhamdulillah dapat faham. Bila cek pula dalam kitab pula yang ada. Maka apa ni, zahirkan dengan cara, mak tahu tak? Tu antara zahir. Mak, kenapa mak? Saya terus potong saja lah. Mak tahu tak? Sebenarnya macam ni. Oh iya ke? Mak tak pernah belajar pun. Musakara. Menzahirkan. Cerita. Jangan sorok-sorok. Takut orang awam salah faham. Tak payah. Betulkan pandangan orang awam yang 16 hari datang darah, 15 hari haid, 1 Istihadhah. Betulkan itu. Maka ceritakan, sebarkan. Cuma apabila berlaku perbahasan, jangan balah terus, senyap terus. Sebab bukan bidang untuk debat. Kita belajar macam tu, dapatlah. Bagilah orang lain debat. Tak adalah. Peliklah. Yang ini betul, engkau punya salah. Stop terus. Bukan nak gaduh buat apa? Boleh je nak gaduh. Okey, yang kau cakap tu tunjuk kitab. Snap kitab je, kitab yang kau cakap tu. Memang takkan punya. Habis kau ada kitab? Ada. Buka, cari Sabilal. Yang Rumi pun ada. Ada jual. Yang Jawi RM30, yang Rumi RM50. Cari kat kedai mana, kedai-kedai ada sini. Ni, yalah, area sini ada. Banyak ada kedai. Saya pergi kedai kat Kuantan lagi tu ada. Kedai apa? Ayah Ngoh apa nama kedai tu. Ada. Saya kenal lagi nama tuan kedai. Kitab. Ada kedai dia jual dekat Sabilal. Kalau kata nak bukti, tapi tak payahlah. Jika orang nak belajar, ya ke? Macam mana? Teruskan. Jika bergaduh, tak payah. Bukan bidang lah. Maksud nak kata bukan, dah faham, nak tunjuk sangat betul, sampai kan kena, tak payahlah. Buat habis masa je, tambah kat Facebook, tak payahlah. Buat habis masa je, berlawan dalam tu. Wallahu'alam, haid 90%, nifas 50%. Tak habis.
Tapi fardu ain tu boleh banyaklah juga tu fardu ain. Jadi kita tangguh dulu. Allah, dan banyak cabang-cabang yang tak boleh kita teruskan, antaranya cara sembahyang orang sakit macam mana, cara wuduk orang sakit walaupun ada tak boleh sebab dia kelas lain, dia makan masa yang lama. Kalau ada rezeki lain kali kita jumpa lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah ke kifarah? Bukan kifarah. Kenapa kafarah? Last. Sebab sini semua jawab kafarah. Kafarah betul lah. Gertak sikit pun ni. Kafarah maksudnya kafarah. Kufur, kafir. Kafir maksudnya tak Islam. Bukan maksud tu. Itu dari segi syarak, dari segi bahasa, kafarah bermaksud tutup. Kafarah maksud tutup. Jadi orang kafir orang yang ditutup oleh hidayah Allah, tak dapat hidayah. Jadi orang kafir ni orang yang ditutup. Jadi tasbih kafarah tasbih penutup. Bukan kifarah. Kifarah tu denda, tasbih denda. Denda apa? Wah, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!